Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya sampaikan selamat datang kepada seluruh peserta Bioteknologi Fair yang diadakan oleh program studi Magister Bioteknologi STH ITB. Sebelumnya saya ingin menyapa selamat datang kepada yang terhormat Ibu Endah Sulistiawati, PhD, selaku, dos, uh, selaku dekan dari STH ITB. Selamat siang Ibu. Siang ya. Pak Yen. Yang terhormat, saya sampaikan kepada Ibu Karya Mehta, PhD, selaku Ketua Program Studi, Magister Bioteknologi ITB. Selamat siang, Ibu Mehta. Siang, Pak Jayan. Baik, dan selamat siang juga saya sampaikan kepada pembicara, yaitu ada Kak Charlini dan juga Bapak Yusuf dari Bio Farma. Selamat siang, Kak Charlene, dan juga Pak Yusuf. Siang, siang, Kak. Selamat siang semuanya, dan tentunya saya sampaikan selamat siang dan selamat datang pada seluruh peserta bioteknologi fair yang diadakan oleh Prodi Bioteknologi STH ITB, baik yang di Youtube maupun di room Zoom ini. Baik, sebelum kita mulai acara pada kegiatan hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Oke, okay. baik. Susunan acara akan dimulai dengan pembukaan. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari dekan SDA ITB, kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan oleh ketua program studi magister bioteknologi, dan kemudian akan langsung memasuki pemaparan dari materi pertama dan langsung disambung dengan tanya jawab. Kemudian akan ada paparan yang kedua oleh pemateri yang kedua, sekaligus langsung dilanjut dengan sesi tanya jawab, dan kemudian akan diakhiri dengan penutup. Baik, mungkin uh, saya. Akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jayan Aris Santoro salah satu staf dari STH ITB yang berasal dari KK Bioteknologi Mikroba. Dan saya mohon izin untuk memandu kegiatan pada siang hari ini. Baik, mungkin saya akan memperkenalkan dari acara pada siang hari ini, merupakan bioteknologi Fair yang merupakan kegiatan kuliah dan juga diskusi bersama profesional dan juga praktisi dari industri maupun pelaku usaha secara langsung terkait dengan bioteknologi dan aplikasinya. Gitu. Jadi teman-teman dan para peserta semuanya kita akan menayangkan berbagai macam rangkaian dari bioteknologi fair ini sampai hari keempat dan nanti juga akan ada kegiatan lainnya. Seperti itu. Baiklah mungkin kita akan langsung saja memasuki agenda yang selanjutnya yakni adalah sambutan sekaligus pembukaan dari Dekan SDH ITB kepada Ibu Dr. Indah Sulistiawati. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Jayan, para hadirin semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam salam. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam sehat untuk semuanya. Semoga siang ini kita dikaruniai ini Oh, kondisi fisik yang baik, begitu meski dalam keadaan daring, uh, semuanya bersemangat hadir di acara webinar ini. Jadi, uh, pertama, apresiasi untuk uh, uh, panitia, Ketua Program Studi Magister biologi uh, Bioteknologi Dr. Kalia Mehta yang sudah berinisiatif untuk membuat uh, serial bioteknologi fair ini. Jadi, uh, Acara ini sangat baik untuk memperkenalkan cakupan-cakupan isu yang di apa cover oleh uh, dalam bentuk uh, pendidikan, uh, pengajaran maupun riset di dalam program studi bioteknologi di SIPH ITB, yaitu di dalam bidang cakupan bidang industri, uh, kesehatan dan juga pertanian. Nah ini humeta ini sudah secara baik me, uh, approach beberapa uh, stakeholder dari industri dan juga dari lembaga lain untuk memberikan pengkayaan di ketiga tema tersebut. Jadi saya sangat berharap bagi para mahasiswa yang saat ini sudah terdaftar bisa mendapatkan pengkayaan begitu tentang potensi uh, peluang bisnis ataupun peluang penerapan dari ilmu yang dipelajari. Bagi yang masih uh, Menimbang-menimbang akan uh, tertarik mengambil S2 uh, di bioteknologi. Semoga forum yang diselenggarakan dalam empat hari ini uh, juga bisa menambah keyakinan uh, bapak ibu adik-adik untuk uh, segera mendaftar. Begitu. Nah, uh, yang menarik sebetulnya adalah sesi hari keempat. Jadi Bu Meta sudah berhasil. Menampilkan tema yang saya pikir sangat penting tentang soft skill ini uh, penting sekali untuk kita kuasai ya. Enrichment dari uh, profesional tentang itu saya pikir akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Terakhir selamat ini untuk Bu Meta dan panitia berhasil mengumpulkan pembicara yang keren-keren. Dan hari ini secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf dari Bio Farma dan kemudian Bu Serlin ya. Sarlin dari uh, Nusantik yang sudah berkenan untuk sharing uh, beberapa insight tentang itu untuk mahasiswa kami di forum ini. Mungkin itu saja uh, dari saya, sambutan selamat. Uh, Menikmati sharing dan selamat berdiskusi. Semoga acara siang ini bermanfaat untuk kita semua. Dengan demikian, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara bioteknologi fair uh, ini dengan secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Endah atas sambutan sekaligus pembukaannya. Kita akan langsung memasuki agenda selanjutnya, yakni adalah sambutan. Dan juga pengenalan program studi bioteknologi oleh Ibu Karya Meta PhD. Kepada Ibu Meta, kami persilahkan. Baik, terima kasih, Pak Jayan. Uh, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk uh, semua hadirin yang ada di Zoom maupun di YouTube Live. Begitu, terima kasih sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dan kemudian mengikuti acara dari Prodi uh, Magister Bioteknologi ini. Jadi acara ini diselenggarakan sebetulnya untuk mengakomodasi ketiga jalur di bioteknologi ITB yaitu jalur agrikultur, jalur bioindustri dan juga jalur kesehatan seperti tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dekan dan secara umum e, yaitu kami ingin memberikan pengkayaan mengenai soft skills ketika nanti telah memasuki dunia kerja begitu yang juga nanti akan salah satu pembicaranya Kak Sherlin juga begitu ya yang sudah berbaik hati dengan Pak Yusuf e, membagikan ilmu-ilmunya begitu hari ini. Untuk pengendalian singkat mengenai prodi magister bioteknologi, kami akan tayangkan video tiga menit saja. Jadi, di situ akan dilihat seperti apa sih kegiatan kami di sini. Begitu ya, lalu ada fasilitas apa saja? Mungkin bisa dilihat dari situ. Saya persilahkan kepada Kak Anwar untuk memainkan videonya. Sejak tahun 2004, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung, sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia, telah berkomitmen menyelenggarakan program Magister Bioteknologi demi keluar di layarnya belum video. Bioteknologi. Belum masuk ya? Belum, iya, baru suaranya. Baru. Baik, ya. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung, sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia, telah berkomitmen menyelenggarakan program magister bioteknologi demi menghasilkan sumber daya manusia yang handal di bidang bioteknologi, yaitu sumber daya manusia yang dapat mengembangkan sumber daya alam hayati menjadi produk-produk yang mempunyai nilai tambah untuk diaplikasikan di berbagai bidang, yaitu pertanian, biomedika, bioindustri dan lingkungan yang ada di Indonesia. Program studi bioteknologi ITB memiliki tiga jalur pilihan khusus, yaitu bioteknologi industri, kesehatan, dan antropologi. Bioteknologi industri mencakup dua proses, bioteknologi mikroba, fermentasi, rekayasa metabolisme, dan enzim. Untuk bioteknologi kesehatan mencakup rekayasa dan jaringan hewan, stem cell, nutrigenomik, vaksin, dan diagnostik. Sedangkan bioteknologi agrikultur mencakup rekayasa sel dan jaringan tumbuhan, molecular breeding, plant stress biotechnology, dan aquakultur. Selama menempuh pendidikan di program studi bioteknologi, mahasiswa harus mengambil mata kuliah wajib utama dan penelitian, mata kuliah wajib sesuai dengan pilihan khusus, dan mata kuliah pilihan Program Studi Bioteknologi ITB memiliki jejak rekam yang sangat baik dan terakreditasi nasional A saat ini. itu, juga tersedia program kerjasama pendidikan dengan universitas luar negeri seperti Osaka University di Jepang, melalui program double degree di mana mahasiswa mendapatkan free admission dua gelar, serta dua program riset, transfer SKS, dan tentunya pengalaman serta relasi luar, luar Program studi bioteknologi juga melakukan program khusus kemitraan dengan sektor industri seperti PT Bio Farma dalam hal belajar mengajar dan penelitian. Tersedia juga program exchange student untuk melakukan riset dengan universitas di luar negeri seperti Jepang dan Thailand. Alumni program studi bioteknologi bekerja di berbagai sektor pemerintah dan swasta. Alumni juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi S3 di luar negeri untuk mengembangkan ilmuwan dan riset jauh. Program studi Bioteknologi didukung dengan berbagai fasilitas laboratorium untuk melakukan riset sesuai bidang pengingatan yaitu di bidang bioteknologi industri, bioteknologi kesehatan, dan bioteknologi. Baik, ya itu tadi uh, pengenalan singkat begitu mengenai Prodi Magister Bioteknologi SITH ITB. Jadi bagi hadirin yang ada di uh, Zoom maupun di YouTube Live yang tertarik untuk melanjutkan studi S2 atau Magister ke Bioteknologi SITH ITB, kami dengan senang hati bila ada pertanyaan silahkan menghubungi kami. Alamatnya tertera juga di website dan kemudian untuk informasi pendaftaran. Uh, untuk tahun ini semester ini maks untuk yang masuk pada semester 1 2021 dan 2022 kami memiliki jadwal pendaftaran sebagai berikut Kak Anwar boleh bantu ditampilkan nah jadi uh, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian dapat mengunjungi ke admission ITB ACID dan kemudian uh, mengarah ke jadwal pendaftaran untuk bioteknologi sendiri kami membuka pada gelombang satu yang sekarang sudah selesai, kami sedang seleksi hasilnya, kemudian pada gelombang tiga dan nanti pada gelombang enam. Gitu. Jadi silakan dengan senang hati kami menerima pendaftaran dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di sini yang ingin bergabung ke Magister Bioteknologi pada gelombang tiga dan gelombang enam. Baik, mungkin uh, itu saja yang dapat saya sampaikan di sini. Selamat menikmati kuliah hari ini dari pembicara kita yang keren-keren ini. Semoga mendapatkan insight-insight baru pada bidang bioteknologi dan semakin tertarik untuk uh, bergabung menjadi tenaga-tenaga ataupun ahli-ahli bioteknologi Indonesia. Uh, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik saya sampaikan terima kasih kepada ibu Meita atas pengenalan prodi mikrobiologi uh, maaf prodi bioteknologi dan juga sambutannya baik teman-teman uh, dan rekan-rekan semuanya yang ada di YouTube Live maupun dalam Zoom meeting ini kita akan langsung memasuki acara utama yaitu adalah sesi pemaparan pertama di mana pada sesi ini kami mengundang salah satu yang sangat luar biasa teman-teman semuanya yaitu adalah kita panggil sebagai kak Charlene begitu ya. Jadi nama lengkap beliau adalah Charlene Eriza Putri yang merupakan CEO dari startup Nusantix teman-teman semuanya. Dan memang dari bisa dilihat teman-teman bahwa kak Charlene ini merupakan lulusan dari teknik kimia ITB yang kemudian melanjutkan studi master di Imperial College London yang mengambil topik mengenai sustainable energy atau major sustainable energy. Dan kemudian kalau kita lihat di berbagai macam aktivitas yang telah beliau lakukan gitu ya. Beliau juga sudah pernah menjadi co-founder dan juga CEO dari Mata Garuda 2015-2016. Kemudian menjadi, uh, bekerja di Samora Group di Center of Excellence Head. gitu ya. Dan kemudian juga uh, independent sebagai sustainable energy engineer dan sekarang sebagai co-founder sekaligus CEO dari Nusantex dari tahun 2019 hingga saat ini. Nah, beliau akan menyampaikan topik utama tentang the microbiome in skin health. Nah, beliau akan bercerita nusantik seperti apa dan kemudian dengan topik microbiome ini akan dijelaskan oleh Kak Sherlin ini terutama ada yang kaitannya dengan ilmu biotechnology Baik, mungkin saya akan langsung sapa saja Kak Charlin. Sudah bergabung Kak Charlin? Sudah dong. Oke, okay, baik waktu dan tempat langsung saya serahkan kepada Kak Sharlin. Jadi selamat ya. Boleh share screen kan Kak? Nah, oke, okay, siap. Boleh. <laughs> oke, okay. uh, selamat siang teman-teman semuanya. Senang banget, makasih banget udah diundang di sini. Uh, sebelumnya disclaimer, mohon maaf saya itu receh. <laughs> dulu sih waktu masih kuliah sih kalau ngomong kan sangat sangat saintifik ya kayak itb banget gitu. Cuman makin tua makin dimarahin gitu. <laughs> Ngapain ngomong terlalu saintifik orang nggak ngerti. <laughs> Jadilah sekarang jadinya receh gitu. Nah saya dulu kuliahnya tadi udah disampaikan kan uh, di teknik kimia. Kita sama-sama laptek biru. Meskipun dulu saya nyebrang itu hanya untuk beli kebab dan yogurt kalau masih ada mungkin ya sekarang. <laughs> nah Terus kalau uh, mungkin sekilas dulu ya kayak perkenalan uh, sejak kapan sih saya tuh mulai tahu tentang dunia mikrobiom? Itu sebenarnya dari zaman kuliah di teknik kimia juga udah sangat aware sih. Karena balik lagi kalau misalnya mau untuk fermentasi ya bikin biofuel ujung-ujung ini ya, kan urusannya juga sama bakteri lagi gitu. Terusnya kalau mau bikin yogurt skala pabrik, nah, urusannya sama bakteri lagi. Misalnya kita mau memecah lignoselulos dari bagas tebu untuk bisa difermentasi selanjutnya urusannya sama si yang kecil-kecil itu lagi. Nah, habis itu kalau pamannya di industri manapun itu juga pasti ada pengolahan air limbahnya kan. Nah, di pengolahan air limbahnya kan juga butuh juga sama yang nama gaulnya microbiome ini. Nah, jadi Uh, dengan pengalaman lebih dari 10 tahun itu sebenarnya uh, apa ya saya tuh mempelajari ada satu hal tuh yang penting banget yang sebenarnya teman-teman di SITH tuh juga udah pasti sangat paham gitu kan bahwasannya yang namanya keberagaman itu benar-benar penting buat dijaga karena kalau pemain nggak beragam ekosistem kita jadi nggak intek lagi resiliensinya juga akhirnya makin turun gitu. Nah, message yang penting ini, dulu kita tuh galau gitu kan, oh, message penting ini kalau pamannya mau dijadiin bisnis, kira-kira gimana ya maksudnya mengajarkan kalau diversity nggak uh, cuma biodiversity, tapi microbiol diversity ini benar-benar harus dijaga supaya intact. Nah uh, kalau langsung misalnya ke tanah atau ke produk konsumen segala macam itu kan agak-agak jauh kan aplikasinya ke agri mungkin lebih susah ke biofuel lebih susah makanya kita masuk ke sesuatu yang uh, banyak masyarakat itu bisa lebih relate. Nah yang lebih relate itu apa? kita waktu itu memilihnya itu dimulai dari kulit, begitu kakak-kakak. Uh, sorry, ini di sini udah kelihatan gak ya? Sudah, sudah. Sudah, kak. Ya? Oke. Okay. Ah. Nah, udah seperti ini. Jadi, kalau pamannya ditanyain dari Nusantik sendiri itu sebenarnya uh, apa sih yang kita perjuangkan? Yang kita perjuangkan itu adalah gimana caranya kita bisa menjaga uh, diversity, tapi dimulai dari hal-hal yang sederhana yang relate sama banyak orang. Di sini kita memilih itu dari industri kulit karena industri kecantikan di Indonesia itu uh, apa ya market dalam negerinya itu benar-benar gede banget gitu artinya itu potensi banget buat kita terus selain itu kulit itu juga jangan lupa organ terbesar kita loh dan dia itu adalah first immunity guardian kita juga loh terus kulit itu kan juga berfungsi sebagai dashboard. Misalnya kayak orang yang sakit sama orang yang sehat kan kulitnya juga beda ya. Yang satu pucat, satunya enggak gitu. Dan pastinya kulit itu relate sama semua orang. Kayak semua orang tuh pasti peduli lah sama kulitnya. Kayak kita masuknya dari sini. Nah, cerita itu dimulai dari mana? Uh, sekarang nih, uh, selama ini kan kita di kita mendapatkan pemahaman tentang kulit kita itu gimana Mayoritas bukan dari dokter kan Bukan dari saintis juga Tapi mayoritas itu dididik oleh para marketer lah Dengan iklan-iklan tentang kulit kan Tentang produk kulit Nah selama ini kan Narasi yang dibangun itu adalah Seolah-olah namanya kulit kita sama Kulit Jok sofa mirip gitu kan Di atasnya steril gitu Jadi kalau namanya kotor ya Dilap, dicuci, kurang glowing Dikasih minyak, digosok-gosokkan kayak gitu Bayangan kita tuh selalu kayak gitu tentang kulit Padahal Padahal uh, sejak awal 2000-an kan ada yang namanya human microbiome project kan. Kemudian di situ tuh ada human skin microbiome project. Ternyata realitanya kulit kita itu adalah kayak tanahnya planet bumi gitu kan. Jadi ternyata banyak banget kayak uh, mikroorganisme kayak bakteri, virus, jamur atau mungkin arkea juga yang emang tinggal di kulit kita dan mereka itu sebenarnya bersimbiosis, nggak semuanya jahat gitu. Justru dalam kondisi super jarang lah ada kulit orang isinya patogen semua, enggak gitu. Biasanya tuh ya isinya ya emang microbiome komensal yang ada di situ. Nah, kemudian riset-riset ini juga saya ambil dari jurnal Nature ya. Kayak pemahaman terhadap skin microbiome itu juga makin lama juga makin matang. Akhirnya orang itu Uh, tahu kalau, oh, ternyata ada ya hubungannya antara pH, antara hydration terhadap microbiome, terus microbiome sendiri itu berfungsi sebagai uh, skin barrier. Nah, kemudian microbiome itu juga dia tuh makanlah, makan komponen yang dikeluarkan dari badan kita, misalnya kayak keringat, minyak, sama mereka dimakan. Terus mereka ngeluarin metabolit. Nah, metabolitnya itu juga dimakan sama microbiome yang lain. Bisa menekan patogen juga, bisa menghindari bau, dan itu juga bisa menjaga gitu kan. Bahkan bisa berfungsi sebagai antioksidan dan juga apa, meningkatkan ketahanan terhadap paparan UV. Jadi perannya mikrobiom itu banyak banget, tapi banyak banget juga yang kita belum ketahui. Itu kuncinya. Jadi saking banyaknya jenisnya, kita juga nggak tahu secara spesifik masing-masing fungsinya gimana. Cuman, cuman ada hal yang konsisten dimanapun. Jadi konsistensinya itu adalah makin diverse dan balance suatu mikrobiom yang ada di kulit kita, kulit kita itu makin resilient. Jadi kayak penyakit-penyakit kulit kayak jerawat, psoriasis kayak gitu makin nggak kelihatan. Jadi balik lagi. Kalau dari teman-teman SITH sih pasti makin paham lah karena makin diverse suatu komunitas maka fungsinya juga makin komplit maka imunitasnya juga jadinya makin baik kan seperti itu nah terus habis itu ironinya nih ironinya tuh semua chemicals yang kita taruh nggak chemical saja bahan natural juga ya, pasti chemicals kan ya semua zat-zat yang kita taruh di kulit kita, kayak misalnya yang sering-sering banget itu kan ada SLS, riklosan, paraben, alkohol, gliserin, dan ingredients lainnya termasuk juga tomat, wortel, apel, kayak gitu ya. Semuanya itu pasti akan men-shifting the balance of microbiome. Jadi, uh, Pasti banget lah ada 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 impact-nya misalnya kalau alkohol ya udah jelas lah ya impact-nya gimana impact-nya jadi steril macam tetanus gitu. Terus kalau pamanya pengawet konsentrasinya tinggi, dia juga bakal menghambat. Nah, padahal yang dibutuhkan sama kulit kita untuk bisa bertahan secara alami itu adalah microbiome tetap balance. Ini hal-hal ini ini tuh sebenarnya akan menjadi challenge di tahun-tahun selanjutnya. Mungkin kita harus tanya dulu kayak kenapa sih zat-zat uh, kimia ini sering banget ditemukan di berbagai produk-produk konsumen. Sebenarnya jawabannya itu simpel. Jawabannya itu adalah supaya bisa awet, supaya da, apa masa kolado luarsanya luarsanya lebih lama. Karena misalnya kalau pemain nggak dikasih pengawet, bikin sendiri, misalnya skincare-nya, itu kan tahannya paling masih cuma sampai dua bulan, kan? Padahal kalau pemain masuk ke toko dan segala macam, kan harus sampai tahan dua tahun, syukur-syukur tiga tahun. Makanya lah banyak menambah-penambah adiktif yang kayak gini. Dan selama ini juga... Uh, campaign media kan juga pasti menjustify penggunaan preservatif ini eh uh, ini sebagai apa bagian dari campaign misalnya iya karena bakteri itu itu pasti jelek kan <laughs> nama bakteri kan jelek banget pasti jelek makanya dia harus dikontrol makanya harus dimatiin kayak gitu nah hal-hal kayak gini di dekade mendatang itu beda lagi pasti narasinya karena makin makin banyak hasil riset bahwa yang menunjukkan bahwa microbiome di kulit itu penting maka kedepannya ingredients itu juga angle-nya itu harus bisa membuktikan kalau ingredients dia ketika dipakai dalam dosis tertentu dia itu bisa tetap menjaga supaya microbiome balance-nya itu gesernya nggak jauh-jauh amat gitu kira-kira seperti itu. Nah, Terus dari situ kan sebenarnya ini ironi kehidupan juga kan. kayak Terus kita harusnya gimana dong supaya skin microbiome diversity kita itu tetap terjaga. Kalau zat-zat apapun itu pasti menggeser keseimbangannya, terus kita harusnya gimana gitu kan. Nah sebenarnya harusnya gimana ini seperti yang kita semua sebagai mahasiswa, eh mahasiswa manusia tahu kan, kalau sebenarnya Uh, dalam hidup itu harusnya kita tuh yang sederhana-sederhana aja gitu kan. Jadi kayak only the necessary lah. Jadi kalau pemain nggak perlu-perlu amat, nggak perlu glowing sampai pakai glitter gimana ya nggak usah. Kayak gitu, sebenarnya kan prinsipnya seperti itu Cuman kalau misalnya Dan ini sebenarnya ya, ini penting banget lah Jadi kalau banyak kita nggak butuh Jangan pakai gitu kan, kalau kita butuh Ya pakai seadanya, itu sebenarnya Kayak mental modelnya dalam menjaga Biodiversity itu kayak gitu, mau itu di alam Mau itu di lingkungan, mau di perut kita, mau di kulit kita Pakai sewajarnya, pakai Sebisanya, nah terus Balik lagi pertanyaannya kan Loh, Kalau pamannya mental modelnya kayak gini Terus apa yang bisa dibisnisin, nah itu problemnya. Jadi, ini tuh sebenarnya challenge-nya Nusantik, ya. Jadi, challenge kita itu adalah, kok, sains nih. Makin ke sini, solusi-solusinya makin sains yang dikomersialisasi, ya. Kok, solusinya makin reductionist gitu. Jadi, padahal, diversity itu benar-benar uh, kunci, dan itu harus dijaga. Nah, jadi di sini problem yang mau di solve sama itu apa sih? Problemnya itu sebenarnya gampang, tapi dalam. Jadi problemnya adalah manusia itu nggak tahu apa-apa, tapi kita itu unintentionally destruktif. Misalnya, kita kan nggak tahu ya kalau ternyata sebelum ada mesin sequencer, kita kan nggak tahu kalau setengah dari sel di badan kita itu adalah ternyata punya yang microbiome kan. Ternyata kita holobiong, bukan kayak single species gimana gitu. Nah, terus kita unintentionally destructive, maksudnya gimana? Contohnya gini deh, saya taunya bakteri pasti jahat. Akhirnya rajin-rajin mandi kan. Pakai dengan segala macam mungkin triklosan, SLS atau apa gitu. Niatnya gimana? Niatnya adalah supaya badannya bersih gitu kan. Tapi yang kita nggak tahu dengan kita pakai produk itu, satu, skin microbiome kita udah terkompromis. Nah, terus itu air mengandung sisa-sisa busanya masuk ke got gitu kan terus mikrobiom yang ada di got yang tadinya fungsinya dia itu menjernihkan kembali air-air di got biar enggak eh, biar enggak jadi sarang wabah akhirnya rusak juga nah terus habis itu tidak air got tidak tertreatment dengan baik habis itu masuk ke kali Terus ekosistem dikali keganggu juga gitu kan, habis itu dibawa lagi ke laut, akhirnya keganggu juga kan. Nah itulah, jadi kayak udah kita nggak tahu apa-apa, kita unintentionally distracted juga. Itulah manusia, kayak makhluk entropi tinggi lah. Nah, jadi di sini problemnya itu adalah knowledge kita terhadap life science itu masih limited lah mungkin dengan genomics ini kita jadi merasa tahu lebih banyak gitu. Tapi kita nggak tahu, mungkin 3, 5, 10 tahun lagi ada teknologi baru lagi, kita jadi melek lagi kan. Oh, ternyata apa yang selama ini kita pelajari belum lengkap. Dan itu kayaknya sampai kiamat juga pasti kayak gini terus kan. Nah, kemudian ada fakta kalau dunia itu tuh sebenarnya beautifully kompleks gitu. Dan semua tuh ada natural balance-nya. Tapi ternyata apapun yang kita lakukan sekecil apapun, mulai dari mandi atau nyampah limbah makanan atau misalnya pakai plastik atau apa segala macam yang kita lakukan itu adalah shifting the balance gitu kan. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu kan sebenarnya uh, unintentionally udah distraktif, nggak sustainable juga. Nah, jadi apa yang uh, solusi yang ditawarkan sama nusantiks yang ditawarkan sama nusantiks itu adalah Uh, kita itu mengutilas teknologi supaya banyak pihak yang makin paham kalau hidup itu tuh sebenarnya yang nothing unnecessary, jadi seperlunya aja. Jadi yang kita lakukan itu adalah kita mengutilas teknologi genomics nih untuk nunjukin untuk nunjukin kalau knowledge kita terhadap life science limited loh dari yang tadinya orang nggak tahu di kulit tuh ada bakteri yang jamur, terus ditunjukin eh ternyata bakterinya ada berapa persen yang udah berapa persen namanya apa aja gitu kan nah terus dengan kayak gitu kita juga kasih tahu kalau uh, kan nanti ada datanya kan ternyata oh ini diversity-nya mirip kemana nih ke kanan atau ke kiri artinya apa mana yang lebih resilience nah dengan kayak gitu kita juga secara nggak langsung itu uh, membantu mengedukate dan improve understanding kalau diversity itu penting dan harus dijaga seperti itu sehingga nanti konsumen dengan penuh kesadaran dia itu benar-benar bisa memilih produk-produk untuk kulitnya yang benar-benar sederhana only the necessary kalau pemain nggak butuh nggak dipakai gitu nah ini penjelasan singkat buat kebayang apa sih yang ada di Nusantik sekarang eh kok nggak main sih Oh ya, nanti deh dimainnya. Di saat seperti ini, imunitas tubuh itu penting banget. Tapi kadang kita lupa, ada yang gak kalah penting. Yaitu kesehatan dan imunitas kulit. Karena kulit adalah garda terdepan perlindungan tubuh dari ancaman luar. Padahal ada makhluk yang tak kasat mata yang menjaga kita dari ancaman luar yaitu microbiome. Wait, micro what? Microbiome. Mereka adalah kumpulan mikroorganisme yang terdiri dari jamur, bakteri, virus, dan arkea yang hidup bareng kita juga loh. Variasi dan keseimbangannya juga berperan membentuk imunitas badan kita. Nggak kelihatan sih, tapi mereka ada di berbagai organ tubuh. Seperti sistem pencernaan, lidah, kulit, semuanya deh. Bahkan menurut penelitian, 50% sel tubuh kita adalah microbiome. Lalu apa jadinya ya kalau microbiome kulit kita nggak seimbang? Terus gimana caranya ya supaya microbiome kulit kita seimbang? Makan makanan bernutrisi dan bervariasi, olahraga teratur, meminimalisir penggunaan antibiotik, dan selektif pilih ingredient skincare. Yang paling penting juga, cek kondisi microbiome kulit secara berkala dengan Nusantix Biome Scan. Pastikan kulit kamu sehat dan microbiome kulit kamu seimbang. Yuk cek profil microbiome kulit pertama di Indonesia dengan Nusantix Biome Scan. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini yang ada yang di, ada di Nusantix. Ya, yeah. nah, gitu. Nah, terus kalau Pak jadi orang tuh datang ke tempatnya Nusantik di Senopati ya, jadi satu, kita tuh bukan klinik, kita nggak kayak klinik-klinik cantik yang lain tuh enggak. Kemudian yang kedua, kita tuh juga bukan perusahaan yang ngasih personal solution, itu bukan gitu. Karena kalau dari sisi sains sendiri, sampai kita dapat full personalization itu kan masih jauh banget ya, maksudnya kayak mekanismenya gimana, itu kan juga masih panjang, masih banyak banget yang kita nggak tahu. Jadi ini benar-benar adalah murni untuk edukasi supaya orang itu melakukan, um, melakukan gaya hidup terutama dalam rutinitas skincare yang benar-benar yang penting-penting aja. Jadi orang tuh nanti bisa datang ke santik, dia bakal di swap kulitnya, terus nanti kan dia tahu, oh ini apa sih tendensinya secara general, misalnya banyakkan bakteri atau banyakkan jamur. Kayak jerawat kan beruntusan kadang-kadang dikiranya bakteri, enggak tahunya sebenarnya dia fungal acne gitu kan. Ternyata itu gara-gara jamur. Nah, dari situ kan ketahuan. Terus kalau misalnya kita udah tahu, oh ini bayakan jamur ya, jangan dikasih krim sama minyak gitu kan. jadinya tambah parah lagi. Kira-kira kayak gitu. Terus kayak saya mau share aja pasar uh, market size untuk personal care dan beauty di Indonesia itu gede banget lah itu sampai 77 triliun rupiah jadi itu benar-benar market yang besar banget kalau dari SITH teman-teman nanti pas lulus itu mau berkarya di industri seperti ini nah kemudian kalau di luar negeri itu juga udah kelihatan ya trennya untuk skin microbiome misalnya kayak di Jerman label microbiome friendly itu benar-benar udah mulai jalan gitu jadi setiap ingredient setiap formulasi itu dianalisa dulu kayak ini perubahannya terhadap microbiome tuh Uh, gimana ya apakah ini bagus buatan jamurnya banyak bakterinya banyak atau gimana nah itu udah mulai trennya karak situ kemudian yang seru juga nih research researchnya untuk terkait skin microbiome itu juga udah advancing banget lah misalnya kayak oh ternyata uh, microbiome itu bisa digunakan supaya kulit itu kulit yang eczema dia nggak gatel gatel Nah, terusnya juga udah ada berbagai solusi misalnya oh diambil nih kayak strain, -strain tertentu ini bisa uh, dipakai untuk terapi atopik dermatitis. Itu udah banyak juga kayak gitu. Terusnya juga bagian profil skin microbiome kayak apa sih yang bisa membantu untuk penyembuhan kulit luka. Jadi kayak orang kalau misalnya habis jerawat dipencet-pencet gimana supaya bekasnya nggak ada kan kayak gitu terus kalau pamannya mukanya merah-merah eritemanya tinggi itu gimana kemudian kalau pamannya untuk apa menangani masalah psoriasis itu gimana terusnya untuk rekondisi skin microbiome gimana itu risetnya tuh benar-benar rame banget lah di seluruh dunia udah rame seperti itu terus masalah selanjutnya nih yang bakal rame juga terutama sebenarnya di Indonesia ya itu adalah terkait penggunaan antibiotik untuk di kulit jadi kan kayak Uh, sekarang ini relatif gampang ya untuk menggunakan uh, krim-krim tropikal yang ada isinya antibiotik terutama tuh untuk para mahasiswa gitu kan untuk dan anak-anak yang masih puber lain untuk menyembuhkan uh, jerawat kan kayak gitu cuman nih masalahnya masalahnya kan Uh, dari sisi konsumen, dia itu nggak begitu paham apa dampaknya kalau kita menggunakan antibiotik itu terus-menerus. Padahal dari dokter kan pasti dokter udah ngingetin kan, oh tiga bulan, habis itu pasti dosisnya dikurangin atau di stop. Cuman kan namanya orang belum ada, nggak, nggak puas-puas ya, maksudnya maunya benar-benar sampai kinclong gitu kan. Jadi kan ada aja yang pakai skincare, uh, isinya antibiotik dari dokter tapi dipakai sampai tiga tahun dua tahun dokter ini nggak mau ngasih pindah dokter lain nah itu padahal dampaknya tuh parah banget karena kalau misalnya udah ada antibiotik resisten bakteri di kulit kita nah itu udah mungkin pusing lah gimana itu di, diperbaikinya nah makanya ini benar-benar jadi masalah, masalah banget. Dan diperkirakan nih dampaknya tuh bakal kerasa banget mulai tahun 2030. Tapi saintis juga ke depannya itu udah ngeliat kalau untuk menyelesaikan masalah ini, the future is in ecobiotic gitu. Jadi kayak nggak ngambil satu strain aja, atau satu zat aktif untuk mematikan ini, dan segala macam kayak gitu, pokoknya caranya nggak kayak Thanos lah. Tapi justru caranya itu dibalikin lagi. Kayak, oh ternyata untuk melawan antibiotik resisten bakteria nih kita tuh ternyata perlu sekumpulan mikrobiom yaitu A B C D E F G misalnya kayak gitu untuk habis itu dikenalkan kembali ke kita supaya kondisi di badan kita itu terkondisi lagi kira-kira seperti itu dan Ngomong-ngomong oh, tentang ekobiotik ini Serunya itu adalah Mereka ini koleksinya itu ada di halaman kita semua loh Karena Indonesia itu kan negara dengan Biodiversity di laut dan di tanah terbesar di dunia Jadi kalau teman-teman ada yang mulai iseng nih Misalnya gimana ya resep supaya skin microbiome itu tetap bisa balance Mungkin kita bisa tanya-tanya sama kearifan lokal ya Kenapa kalau kami di daerah ini Kalau kulitnya bermasalah malah disuruh guling-guling di tanah Atau apa segala macam Atau mandi di pemandian alam mana dan segala macam itu kan layak banget buat diteliti ya siapa tahu emang ternyata itu isinya adalah microbiome yang sangat diverse dan seimbang dan itu kedepannya tuh bisa kita Uh, scale up di skala industri Tapi tetap berwawasan diversity Untuk dibisnisin ke depannya gitu. Sehingga pelan-pelan kita tuh Bisa sama-sama mewujudkan Industri di Indonesia yang lebih Sustainable, tapi tetap berbasiskan Pada biodiversity Kira-kira seperti itu Mungkin sampai sini dulu uh, Kita buka tanya jawab aja dulu Kali Kak Jayan Ya boleh Kak Charlene Jadi teman-teman uh. kalau ada pertanyaan Bisa langsung raise hand Kak ya Ya, ya, ya. Right, right hand, right hand, nanti akan pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Kak Sharlini. Eh, ya. Oke, okay, ini sudah ada yang angkat tangan, silahkan pertama dulu saya persilahkan Azri, Silahkan Azri. Sip. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Salam, Mbak. ya Pak terima kasih Mbak Sharlin uh, <guluh> atas nulisnya <knowledge> <guluh> uh -uh. uh, Saya ingin bertanya tentang Sebenarnya uh, Nusantik kan masih uh, baru ngebuming gitu ya. Nah, jadi mm -hmm. itu sebenarnya dalam mungkin kan ada tahapan kayak lima tahun atau 10 tahun ke depan itu Nusantik uh, akan memprovide service atau jasa atau mungkin ke depannya nanti yang akan di-sell atau dijual itu mungkin uh, berupa mungkin produk atau atau hanya Kedepannya hanya sebagai jasa atau uh, education platform saja, gitu ya. Apakah oh. nanti ada visi untuk bikin produk? Kan tadi ada pemikiran untuk, "wah, bagus nih, kita kalau kita mau scale up kan enak gitu, mm -hmm. tapi scale up dalam bentuk produk." Nah, produk itu juga, apakah akan ke sana, gitu ya? Mm -hmm. jadi, jadi, itu pertama. Yang kedua, sebenarnya ya, problem bersama sih, uh, Teh, karena... Uh, mengedukasi masyarakat itu susah apalagi yang mendominasi di pasar juga marketer yang jadi ya cuma selling hard sell aja gitu kan mm. nah apakah uh, nusantik nanti kayak nge-provide atau nge-approaching marketer-marketer pemain besar di misalnya sebut aja kayak skincare yang terkenal lah ya di Indonesia gitu ya mm. dan berkolab bersama bagaimana Uh, marketer yang uh, baik gitu ya harusnya supaya dia nge, nge selling produknya itu enggak nggak nggak terlalu sales pas tapi juga meng mengeducation juga gitu loh tidak tidak ujuk ujuk ngejar target tiap bulanin gitu ya bisa jadi gitu sih teh turunan teh mm -mm. Thank you Kak. Mungkin langsung aku jawab aja. Jadi yang pertama itu kalau buat nusantik itu yang paling penting itu adalah visinya yang kita jaga. Kan visi kita itu adalah benar-benar uh, preserve biodiversity kan. Jadi kita tuh benar-benar mengingatkan kalau biodiversity itu loh penting loh. Dan kalau pamai kita nggak jaga tuh dampaknya bisa fatal banget. Nah, itu adalah visi kita. Perkara caranya gimana? Caranya lewat produk atau lewat service dan segala macam itu tentunya bakal jadi apa ya? Sesuatu yang kita belum tahu tapi sifatnya itu dinamis, ngikutin respon dari pasarnya gimana gitu kan. Kalau ternyata pasar sukanya service ya kita pasti bakal lanjutin di situ kan. Tapi kalau ternyata oh nggak ngerti lebih ngerti produk segala macam ya kita juga harus tetap ke sana karena kayak Apalagi menjalani startup itu kan kayak kita punya relationship khusus sama konsumen kan. Jadi kita sifatnya bakal saling mendengar gitu. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua, terkait oh, kerjasama dengan industri-industri skincare yang udah besar gitu ya, yang established di Indonesia. Buat kita sih itu pasti sih, pasti banget lah. Karena kayak wisdomnya di Indonesia ya, kalau pamannya mau benar-benar Making impact itu nggak bisa jalan sendiri kita tuh benar-benar harus paham ilmu tiker gitu kan jadi ancaman ancamannya ada banyak gitu <laughs> jadi ya benar-benar kalau dari Nusantik sih kita benar-benar open sama kolaborasi apapun mau dari industri yang gede sih oke okay. dari dokter oke okay. dari uh, dari mana dari institusi pendidikan juga apalagi karena ya kalau pamannya edukasi kalau kita mainnya tuh benar-benar di ego siapa duluan yang siapa siapa yang punya apa ya uh, market voice lebih gede ya itu agak-agak susah ya untuk profil finansial yang masih startup juga agak susah jadi ya pasti banget bakal ada kolaborasi gitu kak terus oh ini ada ini nih ada pertanyaan di di kolom chat nih Soal pada per, permukaan kulit apakah ada treatment atau pre treatment khusus untuk mengurai kontaminasi. Oh iya dong, itu sih, itu sih pasti banget lah. Maksudnya itu protokolnya panjang. Protokol untuk apa? Protokol untuk pasiennya, misalnya untuk konsumennya itu itu udah jelas. Jangan pakai make up, jangan pakai skincare, berapa jam, itu udah jelas dan berapa jamnya itu juga merupakan sesuatu yang sebelumnya kita udah pelajari kemudian juga protokol nanti swapnya gimana di ruangan yang kayak hey apa temperaturnya gimana kita juga ada protokolnya sendiri tapi kayak aku nggak bisa nge-share detail di sininya tapi itu jelas-jelas ada dan itu protokolnya juga udah melewati trial error penuh tangisan dulu sebelumnya biasa kak startup. Oke okay, untuk pertanyaan yep. dari Kak Rizal berarti sudah terjawab ya kita akan langsung next kak ke Pertanyaan selanjutnya ini ada. Silakan Andre. Oke, okay, baik sudah selesai. Apakah sudah terdengar? Sudah. Okay. Iya, okay. enggak ada videonya ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan atas tambahan Kakak yang menarik. Mm -hmm. nah, saya saya tertarik ter 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 dengan uh, apa itu. Tadi Kakak sempat menyebutkan industri yang bebas biodiversitas ya. Mm -hmm. uh, biar itu, mungkin saya cuman saya akan memberikan pandangan sedikit aja. Karena kan biasa, kalau bicara industri, kan untuk biasanya kan ujung-ujungnya, kan harus kan ujung-ujungnya, biasanya kan diarahkan untuk profit, ya. Yeah. Sedangkan kan, kalau yang seperti kita, yang diketahui itu kalau biasanya, kalau menggunakan mikroba, mikro, menggunakan mikroba itu, kalau dalam keadaan dari natural, natural itu, dia kan produk, tiap produksinya akan terbatas, sehingga itu akan menyulitkan dalam komersialisasi untuk mencapai uh, untuk mungkin dalam artian untuk menarik investor untuk bisa uh, mengestablisasi industrinya. Nah, mungkin uh, kira kia pandangan kakak seperti apa gitu. Uh, apakah ada langkah-langkah yang di apa yang mungkin sudah pernah di, uh, diberitakan gitu untuk uh, untuk uh, ide dan mengenai industri industri bebas biodiversitas ini? Ya betul kak. Oke-oke, okay, okay. ini apa tanggapannya keren banget. Jadi kayak aku mau menanggapi lagi kayak bener banget kata kakak gitu loh, kayak uh, di aku sendiri ya aku selalu ngomong kayak alam itu ngertinya diversity, tapi entah kenapa manusia itu kalau udah punya knowledge dia maunya kontrol semua-semua dibuat monoton gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya apa yang terjadi di de dekade terakhir gitu kan. Tapi sebenarnya akhir-akhir ini, kan kita juga makin ngeliat gitu, makin ngeliat kalau uh, sektor yang berkembang banget di Indonesia itu adalah transportasi yang connecting people, terusnya kayak supply chain, kayak gitu kan? Nah, jadi ke depannya, itu uh, pemahaman konsumen terhadap biodiversity itu adalah sesuatu yang bagus. Itu bakal bakal tambah oke okay, kok, Misalnya gini deh, misalnya... Uh, kefir, yogurt atau jus-jusan segar dan segala macam itu kan sekarang lagi booming banget. Orang-orang tahu itu masa apa masa kadaluarsanya itu benar-benar cepat banget. Cuman karena ada sektor transportasi kayak supply chain itu benar-benar bagus. Kalau dulu mungkin harus disimpan dulu di dua hari. Sekarang kan setengah jam 10 menit udah bisa nyampe gitu kan. Nah, jadi karena supply chain itu makin bagus ke depannya itu juga industri berbasiskan biodiversity itu juga akan jauh lebih bagus lagi gitu Pak. Karena kita bisa mengurangi waste yang di generate dari kebusukan yang ada di tengah-tengah Uh, rantai suplai ini gitu, jadi kayaknya optimis aja kak, optimis banget. Oke, okay. baik, terima hmm. Oke, okay, baik, uh, Andre. Jadi Kak Sharon, ini ada pertanyaan dari live YouTube mau disampaikan sekarang atau gimana kak? Boleh, boleh. Oke, okay. bisa minta tolong Kak Anwar hmm -mm. untuk ditayangkan pertanyaannya. Mungkin sambil nunggu aku jawab pertanyaan yang ada di kolom chat dulu kali, Kak ya? Boleh, boleh, Kak, boleh. Ini uh, bagaimana alur yang dilakukan Nusantis dalam memberikan rekomendasi perawatan kulit terhadap pelanggan berdasarkan karakteristik mikrobioma pada kulitnya? Apakah memang sudah terdapat database tentang cara perawatan kulit untuk setiap karakteristik mikrobioma? Tertentu, oh iya, kita emang dari database. Uh, yang udah kita generate sampai sekarang itu sebenarnya kelihatan banget kok kayak banyak banget hal-hal baru yang kita pelajarin tiap hari gitu kan. Kalau se sekarang kan yang kita komersialisasikan itu adalah benar-benar baru general gitu. Kalau banyak bakteri, banyak jamur artinya gimana? Tapi kalau pamannya untuk ngasih rekomendasi yang lebih spesifik lagi berdasar berbasiskan kayak spesies ini spesies itu gitu, itu yang bakal kita keluarin di tahapan selanjutnya sih. Mungkin setelah COVID ini. Tapi kita emang udah ada databasenya dan Udah banyak lah, banyak insight yang bisa diambil dari situ, gitu Mungkin silahkan yang dari YouTube. Mm -mm. Mm -mm. Wah, apa nih? Mau bertanya mengenai jenis mikroorganisme yang ada di permukaan kulit. Kira-kira jenis arkea seperti apa yang dapat tumbuh di permukaan kulit kita? Oke, okay. ini kayaknya aku nggak bisa jawab sekarang. Ini biarin dari tim R&D aja yang jawab gitu ya. <laughs> nggak hafal Kak. nggak hafal. Oke, berarti memang sangat memungkinkan kayak ya, ada arkea ya, di kulit manusia itu kayak. Ya? Loh, kalau dari apa kalau kita lihat dari paper-paper luar sih ada kak. Ya, betul sekali. <laughs> iya. Oh, ini adalah ini Untuk pengembangan jasa atau produk Nusantik sendiri, apakah memanfaatkan tim R&D sendiri atau ada yang bekerja sama dengan peneliti luar? Kita semua tuh 100% masih uh, tim R&D-nya itu saintis Indonesia. Cuman nih, saintis Indonesia yang emang udah ya. Lebih dari 10 tahun tuh udah kerjanya di luar gitu. Ada yang pengalamannya ada yang di Singapura, ada yang di Jepang, ada yang di UK gitu. Jadi karena udah terbiasa dengan industri uh, genomics yang ada di luar, makanya progresnya juga bisa lebih cepat gitu. Ada lagi kak? Seharusnya masih ada kak. Sebenarnya. Mm -mm. Oke. Okay. Prosedur swapnya gimana prosedurnya itu ya eh, pertama book dulu online kan kita ada PSBB kan habis itu kita jangan pakai skincare jangan pakai make up jangan pakai sunscreen kayak selama dua jam terus datang ke sini datang ke sini terus nanti ada cuci muka dulu terus ada rekondisi dulu terus nanti kulitnya bakal di swap gitu kan nah setelah itu seminggu kemudian itu kita tuh bakal ngirimin berupa report jadi nanti reportnya tuh isinya nggak cuma kayak profil microbiome-nya gimana, tapi juga kondisi kesehatan kulit secara keseluruhan. Misalnya kayak tingkat glowingnya berapa ya? Nah itu nanti datanya tuh benar-benar pasti. Jadi bukan pakai perasaan glowingnya atau enggak, tapi itu clear gitu. pH-nya berapa, level eritemanya gimana, terusnya hidrasinya gimana, sebum-nya gimana. Jadi tuh kayak benar-benar kita tuh uh, cek kondisi kulit tapi benar-benar for fun gitu, tapi science based gitu. Jadi de uh, harapan kita juga pelan-pelan tapi pasti kita tuh ngasih tahu orang kalau oh diversity itu penting loh, diversity penting loh. Oh ternyata di kulit kita ada mereka yang kecil-kecil loh, yang kecil-kecil ini penting loh gitu. Ada lagi kak? Oke, nah ini ada kali nggak dari? Oh ya. <laughs> Oh ya, apakah jenis kulit berbeda memiliki komposisi mikroba yang berbeda? Oh iya kak, iya banget. Tapi ini juga bukan 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 lebih kepada warna kulit ya. Tapi misalnya orang yang tinggal di Jakarta sama orang yang tinggal di daerah yang lebih banyak hijau-hijau beda. Orang yang makannya lebih bervariasi sama yang nggak bervariasi beda. Orang yang kulitnya kering sama yang kulitnya lebih berminyak beda gitu kan. Orang yang lahir sesar sama normal juga beda gitu kak. Baya banget bedanya. Ini udah kayak apa ya? Udah kayak fingerprinting printing lah, gitu. <laughs> Oke. Okay. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan lagi kak. Mau? Boleh. Sekarang semua berarti? Gak apa-apa kak. Oke. Okay. Nih yang yang ramai dari YouTube, YouTube YouTube Live juga ramai kak. Ini kak. Malah mal, yang ramai malah dari YouTube. <laughs> yang di Zoom jangan mau kalah nih yang di Zoom teman-teman. Yang di Zoom malah bisa raise hand loh ngobrol langsung dengan Kak Sharden loh ini. Nah, yang di Zoom udah banyak ide kak. Aku udah tahu pasti abis ini mereka mau bikin ekobiotik. <laughs> Oke, sebentar. Hmm. Oke, mungkin saya saya bacakan dulu aja kali kak ya sambil ya. Temen, temen Kak Anwar gitu. Jadi ini uh, ada Kang, Kang Didit gitu ya. Jadi beliau, hmm. saya penelitiannya tentang mikrobiom, menggunakan hmm. pendekatan amplicon sequencing, hmm. pelajari kelimpahan, diversitas, dan interaksi dan sebagainya. Ingin ber, dan e, pernyataannya ingin kolaborasi nih dengan Nusantik kak Sherlin. Gimana hmm. cara ber, kalau ingin berkolaborasi dengan Nusantik e, seperti apa? Begitu. Oh caranya gampang sih kak. Jadi kayak caranya tuh e, biasanya tuh bikin proposal riset dulu gitu kan? Hmm. proposal riset kayak harus jelas kayak kolaborasinya nih apakah uh, personal personal kan agak-agak membingungkan tuh biasanya kolaborasi gitu tapi kalau misalnya kolaborasinya sama SITH ITB juga hmm. nah itu nanti dari research proposalnya itu diklirkan aja kayak objektifnya tuh gimana terusnya dari Nusantix itu diharapkan kontribusinya tuh apa dananya siapa yang nyerap yang mana gitu habis itu dikirimkan ke emailku bisa atau ke email kontak atnusantix.com juga bisa udah lumayan banyak kok yang apa uh, yang kolaborasi kayak gitu sama kita. Oke, berarti memang sangat terbuka kak ya, jadi itu sangat memungkinkan gitu untuk kerjasama. Iya. iya. Uh. Jadi Kang Didik, silahkan mungkin langsung uh -uh. Uh, ke website Nusantik seperti gitu, untuk mendapatkan kontak emailnya dan sebagainya sudah ada di uh, sana, jadi tinggal langsung ditindaklanjuti itu saja. Oke ini sudah ada yang raise hand kak. Ini Oke silakan. Silakan Sena. Iya makasih pak Jendral. Terima kasih Enggak kedengaran. Kecil banget, Sena, suaranya. Cik. Nah, ya. Sudah. Oh ya. Yeah. Terima uh, uh, kasih, Pak Jayan dan Kak Sarlin. Saya yang bertanya, sebenarnya uh, karakteristik mikrobioma pada kulit yang bagus itu adalah karakteristik mikrobioma alami oleh pada masing-masing manusia di saat mereka lahir atau sebenarnya ada profil tertentu gitu kayak misalkan oh harusnya kelimpahan bakteri ini itu sekian, kelimpahan jamur itu sekian gitu seperti itu. Hmm. Oke. Okay. Uh, ini tuh pertanyaan yang sebenarnya mungkin sampai akhir zaman juga pasti akan jawabannya berubah-ubah ya. Tapi yang pasti sih kalau berdasarkan data kami itu secara general tuh kayak komposisi antara bakteri dan jamur itu itu menunjukkan kulit yang lebih sehat sama kulit yang lebih bermasalah. Itu itu satu secara general ya. Tapi kalau pememo mau lihat lebih spesifik lagi, kita tuh belum bisa ngeluarin profil ini loh satu profil yang benar-benar baku di mana semua orang itu harus seperti ini profilnya. Itu beda banget karena kayak dia lahirnya di mana, mungkin profil orang sehat buat Jakarta sama profil orang sehat Bandung itu juga beda gitu. Jadi karena microbiome ini sendiri kan juga uh, selain skin microbiome ya, selain dia kan sebenarnya mayoritas dipengaruhi sama Uh, kualitas makanan yang dikasih sama mereka kan. Jadi kayak apa yang keluar dari badan, kayak keringat sama sebum, sama environment kita terpapar, environment seperti apa, itu yang benar-benar menentukan profil skin microbiome gimana kan. Nah, terus balik lagi, kayak misalnya keringat sama sebum yang berkualitas, itu kan juga tergantung kita makannya apa, ada masalah metabolit atau enggak, terusnya kayak pencernaan kita juga bagus atau enggak gitu. Jadi itu semua benar-benar tergantung sih, spesifik terhadap tempat itu. Jadi kayak profil kulit sehatnya Jerman sama Indonesia beda jauh pasti. Jadi kalau mau ada klaim skin microbiome friendly, tapi dia dikeluarin sama US, Kanada, dipakai di era Indonesia, ya siap-siap aja misalnya, pasti nggak cocok gitu. Oke, gimana Sena? Sama. iya terima terima kasih banyak kak <laughs> yeah. sama sebenarnya sama mikroba di udara kan juga beda beda ya kota besar sama pedesaan mm. mikroba tanah juga nah kulit kita juga sebenarnya sama gitu oke okay. baik kak ini ada yang rise hand lagi nih ada ini kak Dita silahkan ini Dita ya bukan ya iya kak betul Dita, oh, Dita. silakan Dita ya, terima kasih atas kesempatannya Kak mau nanya kalau misalkan di Nusantex itu apakah kalau misalkan kita mau menggunakan servisnya eh, microbiome scan itu apakah ada batas usia yang harus dipenuhi atau sebenarnya ada pengaruh usia nggak sih kalau misalkan kita ngetes microbiome? Mm -mm. Kalau usia sih, sebenarnya siapa aja tuh bisa datang untuk nge-scan. Tapi nanti hasil analisa kita masih feedbacknya gimana, itu juga pasti akan dibandingkan sama uh, kelompok usia. kan gitu, misalnya kayak uh, profil rata-rata orang yang umurnya di atas 30, sama yang umurnya masih 20, memang beda sih. <laughs> tuh. Mm. Tapi yang swab sih bisa umurnya berapa aja, karena tapi nanti hasilnya kan juga pasti akan dibandingkan dengan kelompok umur sejenisnya gitu, Kak. Okay. Eh, terima kasih kak. Ya. Oke, okay, nah masih ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Ya, silakan silakan. Seru loh kalau dari SITH ini mau fokus ke dunia per skincarean, marketnya gede di Indonesia. Nah, ya nih teman-teman yang ingin berkarir nih, yang tertarik kosmetik kosmetik gitu ya, nanti bisa gabung dengan usantik ini juga nih ya kak ya. Iya, kalau mau bikin sendiri juga oh, nggak apa-apa. <laughs> oke okay, ini yang di Youtube sudah semuanya Nah sekarang oke okay. Sudah ada yang reaction lagi Kak Ini ada Sonia <tuk tangan> Hai Kak Charlene uh, Kedengeran suaranya? Iya Ya Kak oh. sebelumnya terima kasih dulu uh, Buat sharing ilmunya bagus banget Kak sebelumnya aku agak kepo sih Kak Kalau untuk mikrobiom sendiri gitu di muka eh uh, sebetulnya di muka masing-masing orang tuh apa ada area-area tertentu, misalkan si mikrobiom tertentu dia biasanya numpuknya selalu di area di mana gitu. Misalkan pas lagi di swab, apakah benar-benar semua face kita tuh di kayak di scanning di swab begitu atau enggak di itu di nusantik. Terus juga mau tanya gitu kalau misalkan uh, memang ternyata ada beda-beda, kan kita sering lihat juga ya kak kalau misalkan di skincare Korea gitu ya yang paling sering inilah paling hit lah. Itu kan kayak mereka bahkan ngejelasin gitu area mana yang harus pakai jenis yang seperti apa, area mana yang harus pakai jenis yang seperti apa. Nah, itu yang aku kadang-kadang suka uh, bingung gitu. Mereka bisa dapat kesimpulan seperti itu tuh seperti apa dan apakah dari si uh, misalkan mikrobiom sendiri itu juga ada uh, mungkin kondisi yang sama yang harus dilakukan seperti itu. Seperti itu sih Kak. Terima kasih. Iya, nah, jadi kan kalau pemain nge-swap di Nusantik itu juga kita tuh yang bakal di-swap tuh area T, sama area U gitu kan, yang mirip-mirip lah sama skincare Korea kayak gitu. Nah, emang ada sih beberapa orang ya yang profil kulitnya area U sama T-nya itu emang beda banget. Nah, dalam kondisi kayak gitu juga hasilnya beda banget gitu. Mungkin yang satunya mayoritas bakteri, satunya mayoritasnya jamur gitu kan. Sehingga kalau pemain krim-krim di jidat turun di pipi jadi jerawatan tuh bisa aja gitu ada yang profilnya kayak gitu. Tapi mayoritas orang sih sebenarnya nggak kayak gitu sih Kak. Mayoritas dia itu kayak keseimbangan sebum dan oilnya, mau di T mau di U juga udah mirip. Nah kalau yang mirip kayak gitu kita bisa asumsikan homogen. Jadi dia nggak rempes pakai krim bisa langsung satu muka gitu kan nggak usah dipisah-pisah gitu, nggak usah dipartisi gitu maksudnya mukanya gitu kak. Tapi emang ada yang kayak gitu. Jadi mendingan sih untuk sengganya ya sekali itu kita tuh harus benar-benar ngecek sengganya profil minyak kita, profil hidrasi dan eritema antara U sama T beda jauh nggak? Gitu. Karena kalau beda jauh kayaknya emang beda jauh juga kak microbiomnya Oke, okay. Kak. Berarti ada waktu-waktu tertentu ya kita harus mungkin uh, iya. harusnya cek begitu. Iya, ah. itu musim ini Kak, musim apa? Musim kemarau dan musim hujan. Nah, itu berubah ah, Iya. Oke, okay, paham. Terima kasih, Kak. <laughs> iya. Oh, ada lagi satu lagi tuh. Ada nih, ada Andre lagi nih. Boleh silahkan Andre. Uh, uh. Masih penasaran nih ya, kayaknya. Uh -uh. Oke. Okay, uh, ini mungkin mau. Ini boleh nggak apa-apa kalau misalnya saya mungkin akan melanjutkan yang ini dan diskusi yang tadi yang sebelumnya. Jadi gini, uh, jadi gini kalau jadi kalau saya pribadi itu kan ini uh, punya apa ya ketahuan saya sendiri ini lebih ke biologis sendiri di mana saya ini nanti akan uh, mencoba untuk menggunakan mikroba yang direkayasa kaya saya. untuk meningkatkan biasanya kan kalau karena kalau mikroba yang dia di... Yang, yang, dapatnya dari alam kan biasanya kan produktivitasnya relatif akan tidak terlalu tinggi. Nah jadi akan perlu produktivitasnya lebih tinggi. Nah sebetulnya saya punya eh uh, harapan itu pengen nih mencoba untuk coba menggeser industri yang industrinya bentuknya fine chemical, industri fine chemical yang biasanya kan kalau kebanyakan sekarang ini kan masih pakai minyak bumi bagi ini bahan bakunya. Nah jadi industri yang berbasis pakai mikroba. Dan emang ini menarik juga, ketika uh, ada pertimbangan ke biodiversitas. Nah, cuman ini masalahnya gini: kalau industri fine chemical itu kan sebenarnya nggak seperti industri-industri yang pangan, yang dimana si bahan bakunya itu kan bisa men, uh, ikut menjadi produk, hmm. jadi ikut menjadi produk, sehingga limbahnya juga otomatis lebih minim. Nah, kalau bisa industri fine chemical itu kan, fine chemical biasanya diperlukannya dalam keadaan murni, sehingga biasanya kan perlu melalui proses pemisahan dan itu akan menghasilkan limbah yang biasanya volumenya relatif besar. Dan dengan membuang limbah itu kan, itu jelas akan mengubah biodiversitasnya akan tergeser ya. Apalagi ini pakai mikroba yang direkayasa yang tidak yang sebenarnya dampaknya akan ditakutkan juga seperti itu. Nah, kira-kira pandangan kakak bagaimana? Uh, pandanganku sih gimana ya kak ya? Uh, kalau dari aku pribadi sih sebisa mungkin kalau pamannya untuk yang apa produk-produk yang rekayasa kayak gitu nggak uh, usahlah sampai sampai digunakan apalagi kalau pamannya end produknya itu benar-benar consumer produk ya kayak gitu tapi lain halnya kalau misalnya uh, apa ya efek baiknya itu jauh lebih baik daripada dampak buruknya misalnya kalau misalnya yang direkayasa itu uh, bakteri supaya fermentasi apa fermentasi untuk bioetanolnya itu lebih sempurna karena bioetanol mau nggak mau juga harus dipakainya skala besar ya kalau kayak gitu sih nggak apa-apa gitu tapi kalau pamannya aplikasinya untuk ke hal-hal yang yang lifestyle yang regulasinya juga mungkin relatif lebih abu-abu ketimbang industri-industri strategis kayak misalnya biofuel atau biomaterial sih menurut aku mendingan jangan gitu sayang kak soalnya kalau ada satu aja yang udah mau mulai itu biasanya yang lain-lain ngikut gitu kan terus nanti kalau udah yang lain-lain ngikut habis itu nanti uh, marketingnya makin lama makin seru gitu kan habis itu diikuti dengan salah paham gitu habis itu ujung-ujungnya ya tragedi of common gitu kak oke baik uh, terima kasih kak. semangat kak semangat wah ini ada ada ini nih ada ada pertanyaan nih di chat nih Ya, ada banyak, Kak. Ini mungkin supaya teman-teman semua bisa lihat mungkin bisa di-share screen. Uh -huh. Oke. Okay. Ini kan dari Oh, masker. <laughs> Apakah ada rencana pengembangan ke arah produk masker yang ramah mikrobiom? Wah, ini juga lucu nih Kak. Kita tuh baru ngeriset ya Kak, ya. Jadi, ternyata yang bikin yang bik bakteri, bakteri yang bikin gigi bolong sama bakteri yang bikin jerawat di pipi itu juga sebenarnya sama-sama aja gitu. Jadi, uh, dengan yang pakai masker ini ya Wajar ya, soalnya nanti pipi kan, mikrobanya suka jalan-jalan gitu dari mulut ke dekat-dekat pipi. Jadi, kita jangan lupa untuk sering-sering datang ke dokter gigi untuk ngecek apakah giginya ada yang bolong atau enggak, karena emang mikrobanya suka pindah rumah. Jadi, ini wajar banget, emang sebelumnya nggak jerawatan begitu pakai masker, jadi jerawatan gitu, Pak. <laughs> gitu, ini seru nih. <laughs> Oke, kalau untuk pengembangan ke arah produk masker. Oh, enggak sih kak, kita nggak kepikiran ke situ. Kita mendoakan maskernya kita nggak usah segera, nggak usah pakai lagi aja. Amin. <laughs> gitu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih dari Putri Ardia. Oh, oke. Okay. Apakah ada keterkaitan dengan mikrobiom di kulit, umur, dan kesiapan kulit pakai skincare tertentu? Ada sih kak, ada ada. Ini risetnya kalau pamannya di apa di Eropa atau di Jepang ini juga udah udah makin banyak. Soalnya kalau pamai pas lagi puber misalnya dia multi bakterium aknenya dia banyak gitu kan. Terus dia makin lama makin tua itu dia lebih turun gitu. Terusnya kalau pamainya orang yang mengalami adult acne itu apa tuh stepnya tuh tiba-tiba makin banyak. Ntar kalau udah tua-tua banget uh, ada yang jamurnya jadi makin banyak. Jadi emang ya benar kayak itu emang umur juga menentukan gitu. Dan awet muda itu juga berhubungan sama skin microbiome itu yang risetnya lagi rame gitu kan. Kayak orang mencari profil skin microbiome apa yang bikin awet muda gitu. Kayak gitu. Terus terus terus. Oke, kita lanjutkan dari Fafa. Oh, mendeteksinya bakal pakai PCR case of covid iya ya kalau pamannya buat yang apa buat yang basic sih ya iya pakai PCR tapi kalau pamannya yang advance di sequencing oke okay. nah terus Nah, di YouTube live ini kulit sehat kan beda-beda. Jadi acuan kulit sehat dari Nusantik dari mana? Nah, jadi kita itu kan kayak researchernya kan juga ada dermatologis juga. Terusnya kayak skincare antusias juga banyak. Jadi kita tuh apa ya algoritma otak otak dari para saintis-saintis ini tuh kita jadikan AI sendiri gitu loh kak. Jadi kan definisi kulit sehat kan bukan dari microbiome-nya aja kan, tapi dari sebumnya juga, hidrasinya juga, glowing score-nya juga. Nah, jadi dari parameter-parameter itu, itu nanti bakal keluar tuh ada satu algoritma kulit sehat berdasarkan AI-nya gitu. Oke. Lanjutnya. Lanjutnya. Juga dari Francisca. Apakah penuaan dini sel-sel kulit bisa disebabkan karena shifting populasi mikrobiom di kulit? Bagaimana sebaiknya menjaga diversitas untuk tetap awet muda dengan profil kulit yang berbeda-beda? Hmm. Aku sih sekarang tuh juga hasilnya belum ini ya belum konklusif. Apakah uh, penuaan dini itu uh, di apakah itu dimulai dari mikrobaunya dulu yang hilang, terusnya jadi dia menua atau sebaliknya atau gara-gara metabolisme badan kita itu yang udah melambat kualitas sebum dan apa keringatnya itu jadi berubah jadi yang nggak bisa hidup nah itu jelas terkait tapi kita belum tahu siapa yang duluan gitu nah kemudian bagaimana sebaiknya menjaga diversitas mikrobiom di kulit untuk tetap awet muda dengan profil kulit yang beda beda sebenarnya kuncinya itu adalah kita tuh yang paling signifikan ya yang paling signifikan itu adalah jaga eh uh, kualitas sebum dan keringat yang masuk yang keluar di kulit kita. Jadi dengan diet makanan-makanan segar tapi tinggi variasi gitu. Jadi sehari 10 jenis itu itu bagus sih berdasarkan riset kita. Misalnya kayak 10 jenis tuh misalnya nasi, sayur asem udah tujuh kan isinya kan. Nah, tuh udah 8 ditambahin telur sudah 9 ditambahin lagi jagung udah 10 gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau pakai pagi nasi telur, siang nasi ma ay ayam, malam nasi tempe ya, itu kurang variasi itu enggak bagus lah buat menjaga diversity di kulit kita Gitu, Kak. gaduh-gaduh. Apakah ada pengaruh warisan sifat dari DNA manusia terhadap kualitas dan kuantitas mikroba di kulit? Itu lagi kita lakukan ke risetnya. Jadi mau dilihat gitu kan. Karena DNA orang kan beda-beda ya kan. Jadi ditunggu aja nanti hasil risetnya bagaimana gitu. Kalau ada sih pasti ada gitu kan, tapi detailnya gimana itu yang kita lagi ngerisetin sekarang gitu Kak. Apakah jangan-jangan DNA manusia-manusia Indonesia yang kebanyakan dari Jawa beda, nah, kita nggak tahu. Mungkin nenek moyang kita juga udah tahu gitu kan ya, ternyata orang Jawa harus mandi kembang ya, mungkin kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu, nanti dari baru seru nih. Ya kan mungkin di mawar ada mikrobiom tertentu kayak ya di mawar. Ya kan kita nggak tahu kan makanya mawar harus dipetik banget tapi itu dimasukin ke air kan kan kita nggak hmm. tahu atau kenapa konon katanya kendedes kincrong kincrong mandi di pemandian alam kan kita nggak hmm. tahu ya mungkin aja kan. menarik <laughs> juga pak menarik banget ya yaitu kalau emang ada ya, kearifan lokal yang kita explore lagi gitu. Iya kita nggak tahu kenapa mandi kembang harus tujuh rupa nah kan nggak tahu kita. Oke, okay, ada pertanyaan selanjutnya? Masih banyak kak ini sebenarnya. Oh boleh. Oke, okay, dari Sena lagi nih kak. Ah, wah oh, iya nih kak. Ini sun nih kak banyak loh yang minta swab buat diketek, kak. Soalnya <laughs> ya, riset-risetnya gitu kak. Ada profil bakteri tertentu tuh dia jadi bau gitu. Terusnya pernah ada percobaan juga ya di luar negeri. Jadi kayak uh, bakteria dari ketek orang yang nggak bau. Dikultur, kultur terus ditempelin ke ketek orang yang bau terus hilang katanya baunya kan seru ya buat ditelaah lagi itu mungkin nanti mau jadi responden juga kak <guluh> Misalnya ini iya ini banyak banget yang request loh ini yang request baik banget terus buat ketek kak permasalahan banyak orang berarti kak ya ini ya iya itu mau baik orang banget kak <guluh> ini ini banyak banget nih ketek sama kulit kepala kak itu Oke okay, oke, okay. menarik. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ya, yeah. oh ini industri skincare probiotics nih. Hah, ini 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 juga seru nih. Serunya tuh soalnya tricky gitu kak. Kan kalau pamannya skincare probiotics yang ada di pasaran sekarang kan uh, apa ya? Strainnya kan? paling satu jenis, dua jenis, kan gitu-gitu aja kan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah satu dan dua ini kalau dimasukin ke kulit kita itu dampaknya pasti bagus? Itu belum tahu, gitu. Karena yang kita tahu sih, itu terbukti oke okay buat profil skin microbiome orang Eropa yang emang benar-benar diversity-nya kurang karena dia kering banget dan dingin, gitu kan? Tapi begitu dipakai ke orang Indonesia yang kelembapannya makin bagus, nggak jarang juga hasilnya jadinya breakout gitu. Jadi, pertanyaan probiotik seperti apa yang cocok buat kulit Indonesia itu juga masih pertanyaan banget, gitu kan? Itu masih pertanyaan, dan kalau misalnya musantrik itu bisa menemukan suatu formulasi ya probiotik yang isinya cukup diverse dan stabil bisa dijual kemana-mana ya pastinya kita bakal uh, apa menelusuri potensi ini gitu tapi kalau sekarang sih sekarang belum mungkin ya jangan-jangan si air kembang tujuh rupa itu probiotiknya lebih bagus jangan-jangan oke okay, oke okay. baik kita next ada pertanyaan selanjutnya ada, ada ngecekkan ini berapa kali? Oh, kalau sebenarnya kalau kulitnya nggak kenapa-napa sih, at least dicoba sekali juga oke okay, kak. Kalau misalnya kulitnya kelihatannya tuh kayak mudi itu, misalnya kok kadang mulus, kadang jerawatan, nah itu baiknya diceknya tuh kayak di setiap siklusnya pas lagi musim kemarau sama pas lagi masuk musim hujan. Nah, tapi kalau misalnya kulitnya tuh benar-benar bermasalah, itu biasanya kelihatan banget gitu kak siklusnya kayak oh awalnya tuh breakout pas breakout mendingan di swap terus tiba-tiba oh membaik itu di swap lagi gitu kan breakout lagi membaik lagi supaya nanti kelihatan oh dari situ nanti kita bisa apa ya membantu problem solving untuk diri sendiri misalnya oh ternyata saya ini kalau pamai di hari-hari sekian nih setelah menstruasi Bakterinya tinggi banget, berarti di hari-hari itu pakai skincare-nya harus yang lebih enteng-enteng, tinggi zat aktif misalnya, atau oh di hari-hari kayak gini, oil-nya banyak, jamurnya banyak, berarti harus pakai apa gitu. Jadi ya, itu sikat seperti itu. Atau kalau pamannya kepo nih, misalnya dia udah pakai antibiotik sampai tiga tahun, berturut-turut mau lepas, karena emang disuruh lepas. Nah, itu sebaiknya setelah lepas tuh dicek dulu. Nanti berkala dilihat lagi sebulan kemudian, sebulan lagi. Jadi kelihatan perbedaannya gimana. Wah, apa lagi nih, Kak? Ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari... Boleh. Uh, tadi dijelaskan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi makrobium di kulit. Seperti pH, kelembapan, dan diversitas, dan lain-lain. Apakah uh -huh. ada tanda-tanda yang dapat dilihat secara kasat mata? Misal pH-nya rendah atau tinggi, dan sebagainya. Gitu, Kak. Oh kalau kasat mata ya, mm -hmm. kalau susah juga ya kak ya soalnya kalau papa yang ngecek ph aja harus pakai alat kan <laughs> nah, kalau ngecek ph harus pakai harus pakai alat sih tapi kalau papa yang kasat mata sih apa ya kayaknya susah sih kak kalau yang kasat mata pasti kelihatannya kan secara keseluruhan oh misalnya dia glowing nggak ada masalah dan segala macam ya udah itu mah pede aja berprasangka baik kulitnya masih bagus baik-baik saja gitu kan tapi kalau papanya yang pH kayak gitu agak susah Kak, pH harus diukurkan. Karena ya kayak kulit tuh suka, kan dia juga malu hidup ya, maksudnya benda hidup gitu kan, kulit kan hidup. Jadi kadang-kadang hari ini baik-baik aja, minggu depan mereka juga bisa gitu kan, jadi ya susah ya. itu challenge-nya. Oke, okay, jadi, oke okay, Kak, iya. next ke pertanyaan selanjutnya. kak Ini ada pertanyaan dari Iza, mm. dari Mikrobiologi ITB. Bagaimana pendapat Kak, Kak Charlene tentang mikrobiom pada kulit bayi dan juga pengaruh produk-produk bedak dan lotion kulit bayi kak. <guluh> Wah ini nih kak, ini benar. <tuk> iya ini tuh lagi apa? Uh, ini juga area yang lagi kita teliti banget ya, terutama kayak aku sama uh, founderku fund juga ya, itu juga kita sama-sama punya anak seumuran ya. Kayak kan anakku lahirnya cesar ya. Kalau lahir cesar itu entah kenapa. Uh, lebih gampang lah terkena eczema kayak gitu. Jadi sebenarnya buat kita sih, buat ibu-ibunya ya, kita tuh kayak kepo banget loh. Soalnya ngeliatin anak kecil merah-merah, gatal-gatal, panas tuh benar-benar nggak tega gitu. Jadi kayak riset skin microbiome untuk bayi ya itu emang benar-benar mandatory sih. Mereka lebih perlu daripada dari kita. Soalnya kan kasihan banget, mereka belum bisa ngomong, tapi kulitnya sakit dan segala macam gitu. Terus ini pengaruh produk-produk bedak sama lotion ke kulit bayi, ah ini sih udah jelas ada pengaruhnya. Makanya juga produk-produk bayi internasional sekarang tuh udah mulai klaimnya kan microbiome gentle gitu-gitu. Itu udah keniscayaan kok ke depannya skin microbiome bakal jadi tren. Gitu. Bahkan kayak udah 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 jelas banget lah ini Trennya ke depan tuh untuk mencegah eczema atau apa shooting eksema dengan cara supaya gimana mikroba lebih balance sih itu udah tren di mana mana kak di Indonesia aja masih bingung mikroba apa tapi kalau di negara maju sih ini udah normal banget diomongin. Oke kak kita ada pertanyaan lagi nih ada oh, ya? dari Nada Ninda ini dari YouTube Live. Siang kak, ingin bertanya, industri farmasi atau kosmetik biasanya mengacu ke regulasi agar produk tersebut dapat dipasarkan. Nah, apakah Nusantik sendiri ada rencana untuk edukasi ke badan regulasi itu, kak? Kita sih sebenarnya nggak relevan ya kalau namanya untuk masuk ke badan regulasi kayak gitu, karena ini penggunaannya nggak invasif dan bukan buat klinikal. Hmm. Ini kan lebih ke lifestyle gitu, dan kita juga nggak nyalahin. Uh, apa ya nggak nyalahin undang-undang apapun beda cerita kalau misalnya kita menggunakan uh, swab kulit ini untuk uh, apa ya, ngasih antibiotik yang mana gitu lah itu beda cerita kita kan nggak kasih itu. Oke, berarti memang beda-beda ini, Pak ya, sedikit beda. Iya. Nah, iya. bukan iya. di situ gitu. Kita mah realisis aja, Kak. Startup jangan cari di bidang yang susah-susah amat. <laughs> ya, berarti impact-nya, Kak ya. <laughs> Oh, ini ada lagi nih. Mau tanya lagi, Kak, boleh cerita bagaimana penetrasi pasarnya nggak mempertimbangkan biaya yang cukup mahal? Belum lagi masyarakat yang belum aware sama microbiome itu udah jelas, Kak. Kayak apa skin microbiome ini? Kalau di Indonesia, belum inilah, belum bisa dikatakan sebagai mass product, tuh belum gitu. Makanya di Nusantik sendiri, supaya kita tetap bisa berjalan, supaya tetap ada apa tuh income, dan kita bisa terus jalan lini, apa, lini bisnisnya Nusantis itu yang diperbanyak. Jadi bisnis kita bukan B2C skin microbiome aja. B2B-nya tuh ada untuk bikin diagnostik misalnya kayak COVID PCR juga ada gitu. Emang harus di diversify sih source of income-nya. Kalau enggak ya agak susah. Itu malah yang challenging Kak ya? Iya, iya, iya. Tapi ini kita ngerasa benar-benar perlu karena kalau mamanya Enggak dari sini bingung juga kan angle ngajarin diversity dari mana oke okay. oke okay, ini teman-teman di YouTube live dan juga di chat sudah sudah yang sudah diketikkan sudah habis nih mungkin okay. masih ada pertanyaan lagi oh ini banyak sekali nih kak kak Sharon yang bertanya tadi ya iya teman -teman, terima kasih banyak ini masih ada kesempatan lagi nih untuk langsung bertanya ke kak Sharon ini Azri silahkan Azri Explore Azri silahkan silakan ya uh, terima kasih uh, Jayan eh Pak Jayan maksudnya uh, Mbak uh, saya mau nanya lagi tapi ini lebih kepada ngasih apa seperti uh, curhat sih uh, oh, boleh Mbak. boleh boleh jadi jadi uh, saya pernah uh, ngobrol ringan tuh, tapi alot juga akhirnya ngobrol ringan sama dokter 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 gitu jadi uh, ada dokter yang ada yang ahli bukan ahli kulit sih, uh, uh, pak tapi kayak dokter rata-rata spesialis gitu jadi kita ngobrol ngopi gitu jadi kayak saya ngomongin tentang uh, tren ada kayak 2018 gitu ya, saya ngobrolin gitu ya jadi ada tren kayak mikrobiom buat personalized medicine tapi saya ngomong itu posisinya kayak itu paper masih baru banget kayak ngasih kedepannya mm -hmm. nanti skincare tuh lebih Berdasarkan personalize orang, composition di face-nya gimana. Sontak dokter-dokter tuh kayak uh, denied gitu mbak. Jadi saya kaget, lah ini dokter loh, masa kayak ngedenied. Mungkin hal yang baru kali ya. Cuma ngedenied tuh kayak, balik lagi kayak di awal mbak bilang tadi, kayak terpatri di masyarakat tuh, bahkan ter termasuk dokter ini juga terpatrinya, Uh, mikrobiom eh bakteri yang ada di kulit muka gitu itu auto jahat semua gitu jadi terlabeling semuanya uh, jahat gitu jadi saya udah mencoba untuk uh, istilahnya nggak uh, nggak semuanya jahat kalau yang di muka tapi kan uh, tetap aja gitu ngedinaik gitu apakah karena kita juga bingung mau ngeduket dari mana masyarakat termasuk beberapa oknum dokter aja masih ada yang mindsetnya seperti tadi kayak nge-labeling majority dari mereka tuh jahat semua gitu waktu tadi bahkan ke anak-anak kecil pun kan kadang kita kadang itu banyak yang nganggap semuanya jahat gitu padahal kan nggak juga gitu yeah. uh, jadi mungkin insight kayak gini tuh kayak ngasih tahu kayak wah jadi bahkan dokter aja juga bisa terkena istilahnya ilusi juga <laughs> ilusi kebenaran gitu jadi karena benar juga nggak 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 selalu kebenaran yang 10 tahun sekarang benar ke depannya belum tentu yang kemarin benar kan gitu jadi iya. cuma mau sekalian ngasih saya dokter pun bahkan gitu cuma alhamdulillah itu bukan dokter yang dermatologis lah background spesialisnya itu dokter yang spesialis yang lain gitu jadi begitu teh ng ngasih dan mungkin sedikit ini teh apa mungkin opini dari Teteh mengingat uh, apa namanya tantangan edukasi di masyarakat tuh bagaimana ya sebenarnya kita mau approaching karena saya juga bingung juga gitu. Terima kasih. Oke, okay. ya gini kak, yang pertama sih kalau pamannya ada hal-hal yang kayak gitu dari kitanya sendiri juga harus menjaga kewarasan diri gitu maksudnya kita jangan menggeneralize semua dokter pasti kayak gitu karena dari mereka juga uh, apa ya kayak oh biologi nggak dapet itu multivariable kalkulus <laughs> semua orang itu multivariable kok jadi kayak dia tahun ini sama tahun depan bisa aja beda gitu kan kayak terus kan kayak dokter apalagi di masa pandemi gini atau uh, di Indonesia kan emang mm, kultur ...kultur riset saintifiknya kan juga nggak sebagus negara-negara maju gitu kan. Jadi kayak untuk mencari waktu update terhadap jurnal-jurnal terkini... ...juga pasti juga susah gitu. Terus kedua yang harus selalu kita ingat ya... ...di Indonesia itu kalau ngomongin perkara edukasi... Namanya profesor, namanya dokter. Itu semua kalah kok, kalah sama marketer seriusan deh. Misalnya, kayak dari bakteri ini kayak yang paling jago siapa ya? Kult kan? Nah, gitu. Jadi, kayak semakin banyaknya, lulusan-lulusan uh, dari keilmuan life science yang dia tuh terjun bikin startup sendiri atau dia itu mengambil peran sebagai science komunikator untuk menceritakan tentang peran microbiome dengan bahasa yang sangat receh itu benar-benar bakal sangat membantu gitu. Karena ujung-ujungnya kalau pamannya dari market voice-nya itu udah gede microbiome di mana-mana, itu udah pasti kok yang lainnya pasti akan ngikut trennya. Jadi, Kakak semangat saja. jadi jadi uh, Mbak uh, Oh iya, berarti uh, kita harus approachingnya dari market base dulu ya, Mbak? Jadi ya. ya, dari sana secara nggak langsung kita educate gitu ya, iya. sekalian. Iya, ya. iya. kayak Yaakult tuh contoh bagus banget tuh tiba-tiba dia ngajarin bakteri baik, kan? Nah. Jadi dapat gitu mes uh, message dari edukasinya, Teh. Harus sekarang lewat market semua berarti, ya, Teh? Tergantung, tergantung institusi, uh, apa iya. namanya... Ke marketnya punya niat baik apa enggak, buat betul-betul karena kayak mayoritas masyarakat itu, mereka enggak ini kok, enggak peduli orang Indonesia itu kan, uh, dia emang enggak peduli sama scientific, scientific gitu, tapi mereka ngerti wisdom gitu kan. Jadi begitu ada iklan, tapi yang mengkomunikasikan tuh dengan sesuatu yang kena banget ke mereka gitu, itu lebih enak malah gitu. Hmm. Ya. Iya, oke teh. Jadi uh, udah dapat sih insight-nya teh gimana iya, cara Iya, bisa Iya, tenang teh. Iya, nah, ada lagi nih. Ada lagi, Kak. Silahkan, An dari Kak Khalilan. Oh, tantangan terbesar saat monetize riset microbiome ini. Wah, iyalah ini sih tantangannya itu adalah satu, meyakinkan investor kalau microbiome teh penting banget. <laughs> satu terus yang kedua itu juga menggambarkan ke investor kira-kira nih dari begitu kita dapat database microbiome produknya tuh bisa apa-apa aja nilainya berapa itu sih kak itu tantangan paling gedenya itu menyamakan visi itu karena kan mungkin banyak yang nggak tahu kan microbiome itu apa kenapa penting nah jadi kayak kuncinya itu adalah kita tuh benar-benar bisa storytelling sih storytelling berbasiskan science nah itu mungkin bisa jadi mata kuliah wajib ITB tuh. Soalnya kayaknya kalau alumni gajah tuh PR-nya di situ semua tuh. Disuruh ngitung jago tapi kalau tanya emang kenapa jurusan lo penting ya gitu. Biasanya gitu, Kak. Oke. Okay. Mm -mm. Ada pertanyaan lagi? Oh, uh, kita, kita tuh lagi lagi rekrutmen, Kak, untuk tim R&D yang lagi dicari tuh buat yang bioinformatics, Kak begitu begitu jadi kalau pamannya apa ada yang ada yang uh, tertarik terutama untuk di bidang bioinformatik, silahkan. begitu, begitu. oke okay. jadi nanti ternyata teman-teman hmm. kalau yang apa tentang nya ini seperti apa nanti akan ada sesi sendiri kak ya membahas tentang startup hmm. seperti oh, apa iya, itu lucu tuh nanti itu di hari yang ber apa pengen tahu nih dalam-dalamnya Kak Sharin, seperti apa dalam membangun startup Nusantik ini nanti akan dibahas di hari keempat. Jadi jangan sampai telat daftar, ya kan? Nanti akan akan ada sesinya sendiri membahas tentang Nusantik itu. Gitu. Oh ada lagi nih kak pertanyaan kak. Wah, sequencing di Nusantik dilakukan di mana? Di lab kita sendiri kak di Jakarta. <laughs> berarti emang semuanya ada fasilitasnya kak ya di Nusantara? Iya, kak? iya nah, gitu. Udah tercover situ. Wah ini ada lagi nih dari kak Ira. Oh, biome treatment, Biome treatment tuh maksudnya skincare ya? Oh kalau skincare kita sih bukan personalized ya. Kita tuh skincarenya itu emang dipilih tuh general beberapa skincare yang mewakili mayoritas profil uh, profil orang Jakarta masih kayak gitu kak agak susah kalau bahan truly truly kayaknya belum sanggup sainsnya. Oke. Okay. Oke. Okay, sebenarnya dari YouTube dan juga dari Zoom sudah semua kak. Ini. Ini waktunya masih dikit lagi sebenarnya. Kalau kita uh. memanfaatkan <laughs> waktu 3 menit terakhir ini. <laughs> oh ya kak. Tapi kalau apa yang tadi sih kak? Storytelling berbasiskan sains suka. Itu benar-benar itu PR kita banget-banget. Wah ini ada Kak Rianti Weni. Terus ada Bu Feni. Oh, Ibu <Ivo> ini. <laughs> apa nih? Ada lagi. Produk nusantik yang sudah masuk market apa aja ya? Uh, kalau yang untuk skin microbiome sih untuk Oh, biom nya udah masuk market, terusnya kayak untuk skincare-nya kita juga udah masuk market, udah ada belasan gitu. Terus kita juga ada spa lucu-lucuan gitu untuk menyadarkan kalau oh scrub nggak usah pakai produk-produk yang gitu-gitu amat kok, pakai kemiri juga bisa gitu kak, seru deh. Oke, oke baik kak ini kita pas pertanyaan terakhir gitu ya ini saya persilahkan Ibu Feni, silakan Ibu. Halo Mbak Farlin, senang deh dengerinnya. Keren banget, ya! Semoga ini makin menginspirasi, nih, adik-adik. Uh, saya mau tanya, nih ya, kalau sebagai saya mahasiswa, pasti pertanyaannya: kasalin, gimana sih, kok berani uh, bikin perusahaan startup berbasis biotech? Itu yang mungkin jadi challenge yang paling besar ya untuk kami-kami uh, yang di bio, terutama mungkin nanti adik-adik pengen jadi entrepreneur. Mungkin sedikit aja sih sharingnya, walaupun mungkin nanti hari Kamis ada sharing lagi ya Pak Jayan, tapi mungkin sedikit aja tipsnya, kira-kira yang membuat teman-teman Nusantik -teman ini berani bikin startup based on biotech, apalagi tadi bilangnya genomik. WGS whole genome sequencing yang kayaknya masih masih mikirnya untuk bikin paper gitu ya. Silahkan Kak Sarlin. makasih sebelumnya Bu Meta sama Pak Jayan. Iya, ya. Sama, Ibu. Ya, pertama sih, pertama tuh kayak mungkin kesamaannya kita nih founder-foundernya dari kecil itu adalah anak-anak yang imajinasinya itu terlatih gitu. Maksudnya terlatih itu dengan sering nonton baca komik, nonton anime gitu kan, nonton Avengers gitu. Itu penting loh. Jadi kayak kalau cuman bacanya textbook doang sih kayaknya agak susah. Nah, jadi tapi itu benar-benar yang benar-benar make a difference itu adalah karena imajinasinya imajinasinya tuh benar-benar terlatih gitu. Itu satu. Nah, imajinasinya terlatih, terus yang kedua itu adalah dihadapkan pada ya fakta industri sekarang gimana sih gitu kan maksudnya industri kan juga pasti unintended konsekuensinya kan ada merusak terus kita lihat sendiri isu climate change itu real tapi semua orang juga pada ini benar atau enggak sih malah dituduh hoax dan segala macam kan nah makanya karena punya imajinasi terus kita melihat wah ini benar-benar di depan mata nih ada masalah nih itu yang benar-benar men-trigger kita untuk mencari kira-kira solusinya gimana ya apa sih yang bisa kita lakukan gitu jadi karena imajinasinya terlatih, terusnya lumayan idealis juga, tapi kita dipaparkan sama kenyataan juga, itu sih yang benar-benar membuat kita berani uh, mendirikan Nusantik seperti sekarang. Tapi kata kuncinya di imajinasi. Oke, keren. Kak ini kita lagi, teman-teman uh, kita lagi siapin nih ya, uh, legal MOA-nya sama SCTH dan ITB. Jadi teman-teman yang tadi pengen gabung dan sebagainya, nanti kita akan segera ini secara legal Pak Jayan Bu Meta. Makasih ya Kak Sherlin untuk waktunya. ini Kita bakal ada kolek banyak nih ke depannya sepertinya. Sukses selalu. Iya sukses sekali untuk SITH, SITH seru nih sama laptek biru loh. Seberahan kak ya, kembar laptek kembar laptek, biru. Oke baik teman-teman dan peserta semuanya juga Kak Sherlin terima kasih banyak. Mungkin ini kita terbatas sekali oleh waktu Kak Sherlin dan juga teman-teman. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawab untuk sesi pertama ini mungkin kita akan tutup gitu ya. Jadi semoga sesi yang tadi disampaikan oleh Kak Sherlin kemudian sesi diskusi yang sangat aktif tadi bisa memberikan insight baru pada kita semuanya bagaimana sih mikrobiom itu fungsinya seperti apa dan kemudian ketika sains itu diaplikasikan atau di ekstrak sehari-harinya menjadi suatu yang masih yang duit itu seperti apa gitu ya jadi memang banyak inspirasi yang kita dapat dari apa yang disampaikan oleh kak Charlene, dan juga oleh eh, ketika sesi, sesi diskusi tadi itu jadi saya sampaikan terima kasih banyak ke kak Sharlin dan juga nusantik atas waktunya atas sharingnya pastinya ini sangat bermanfaat bagi kita semua jadi eh, terus ter terus menginspirasi untuk nusantik terus sukses kedepannya gitu. Amin. Kajian nah, Sama-sama kak. Oke baik. Uh, kita sesi pertama, teman-teman, sudah -teman, peserta semuanya. Kita sudah uh, akhiri, begitu ya. Kita akan langsung memasuki sesi yang kedua di uh, acara Mbak Fair di hari pertama ini. Nah, kalau tadi kita sudah mendatangkan tamu dari Nusantik, teman-teman. Nah, untuk yang kedua, ya kan kita akan mendatangkan uh, pembicara, pembicara tamu dari PT Bio Farma. Nah, sebelum kita memasuki ke sesi kedua, saya akan uh, menyerahkan gitu ya. Kepada eh, ibu moderator, saya persilakan kepada ibu Meita. Apakah sudah bisa bergabung, ibu Meita? Iya, Pak Jayan, saya sudah di sini. Baik, silakan, Ibu Meita. Baik, terima kasih, Pak Jayan. Aduh, Pak Jayan, ini sekali ya, eh, apa berapi-api dan segar gitu, memadu acaranya. Mudah-mudahan saya tidak kalah oleh Pak Jayan bisa mengimbangi kekerenan Pak Jayan barusan di sesi pertama. Uh, baik, teman-teman semua, Bapak Ibu, dan juga mahasiswa STH kita melaju ke sesi kedua. Jadi pada hari ini untuk pemateri kedua, kita ada Bapak Yusuf Sofyan Effendi. Beliau adalah alumni dari SITH juga. Jadi dulu kalau kami kuliahnya bersama-sama gitu ya. Jadi saya saya sempat diasisteni oleh Pak Yusuf ini gitu waktu dulu kuliah. Nah, sekarang Pak Yusuf juga adalah alumni dari bioteknologi. Jadi ini di acara biotek Fair ini kami juga ingin menampilkan gitu ya kalau alumni biotek itu keren-keren loh gitu ya kita udah ada dari 2004 dan ini kami tampilkan Pak Yusuf saya sendiri pun alumni Pak Jayen juga alumni gitu ya jadi kita juga meng-highlight begitu alumni-alumni biotek itu sekarang sudah bekerja di mana saja begitulah dan kemudian Pak Yusuf juga S3-nya sama masih di STTH di prodi biologi prodi biologi S3 Nah, kemudian saat ini Pak Yusuf aktif sebagai research coordinator di Bacterial and Recombinant Vaccines di PT Bio Farma. Kemudian sebelumnya beliau merupakan peneliti juga di Product Development Division dan saat awal masuk mungkin ya Pak Yusuf 2011 sebagai Junior Research of Research and Development Division di PT Bio Farma. Pada siang hari ini atau sore hari ini, Pak Yusuf akan menyampaikan uh, insight-nya pada vaksin development. Sekarang kan vaksin lagi booming, mungkin ya, dengan kondisi kita pandemik seperti ini. Pasti yang kuliahnya di SITH, apapun belajarnya akan sempat ditanya vaksin oleh orang sekitar gitu ya, karena dikiranya semua yang belajar di uh, Life Sciences atau Ilmu Hayati pasti tahu vaksin itu apa bedanya vaksin ini, itu, dan kemudian yang sekarang terjadi di pemberitaan gitu ya pasti di orang sekitar pernah nih ditanyakan klarifikasi tentang vaksin. Nah nanti bisa tanya-tanya juga ke Pak Yusuf lebih jauhnya bagaimana dan kalau hari ini sih akan fokus. Uh, Insight-nya Pak Yusuf gitu ya, dari lab bench ke manufacturing. Jadi, kalau kita di uh, prodi atau saat pembelajaran, ya mau tidak mau, karena kita di fasilitas akademik hanya adanya lab bench gitu ya, meskipun nanti semakin kedepannya, tentu saja makin banyak kesempatan untuk uh, kolaborasi dengan industri. Tadi sudah disebutkan Bu Feni, kita juga dengan Nusantex. Kalau dengan BioFarmasi, sudah lama begitu ya kolaborasinya. Nah, tapi kemudian tahap untuk upscaling-nya itu yang uh, kadang kita yang masih di... Kampus gitu yang masih di akademik, yang uh, kurang mengetahuinya, jadi kita akan dengar sekarang bersama-sama insight dari Pak Yusuf, baik kepada Pak Yusuf tanpa berpanjang lebar lagi, waktu dan tempat. Saya persilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, uh, Mbak Meta. Rasanya senang bisa berjumpa dengan kakak-kakak dan adik-adik dan bapak-ibu dari SKTH. Uh, untuk screen sharing-nya. Sudah Pak, sudah dijadikan co-host. Sudah bisa co-host juga. Oke. Ya, eh, teman-teman, pertama-tama waktu 2001, eh, saya punya cita-cita apa sih yang bisa membawa dampak besar terhadap eh, manusia. Jadi eh, di awal kuliah itu eh, kita Kan pasti punya cita-cita, ya, Bu. Mau jadi ada yang uh, ingin jadi peneliti, ingin jadi dosen, kemudian ada juga yang ingin jadi uh, bangkit, dan lain sebagainya. Nah, uh, pada saat itu uh, saya bercita-cita ingin menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan oleh banyak orang yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, ternyata... Cita-cita uh, itu, tuh, uh, terrealisasi apabila uh, kita berkecimpung atau meneliti di sektor-sektor yang uh, langsung digunakan oleh manusia dalam hal ini uh, vaksin. Nah, teman-teman, di sini kan uh, tentu tahu ya, uh, saat ini kita lagi pandemi, kemudian. Gimana cepatnya virus menyebar, mulai dari Wuhan, kemudian sampai ke seluruh dunia, karena ya manusia itu saling berinteraksi satu sama lain. Nah, kita terkoneksi satu sama lain, kita terkoneksi dengan lingkungan melalui mikroba yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di permukaan tubuh kita, konsep mikroba ini tentu sangat menarik, termasuk paparan tadi sebelumnya terkait mikrobiom. Mikroba-mikroba itu selain ada yang bermanfaat, tentu ada juga mikroba yang patogen. Nah, kebetulan saat ini kita sedang dihadapkan pada pandemi covid Padahal sebelum-sebelumnya ada banyak juga mikroba yang eh, menimbulkan banyak masalah untuk manusia, misalnya TB, hepatitis B, dan lain sebagainya. Nah, saat ini, alhamdulillah spesies manusia itu masih survive karena kita adalah spesies yang dapat beradaptasi terhadap perubahan. Jadi bukan spesies yang terkuat maupun spesies yang paling pintar yang bisa survive, tetapi spesies yang dapat beradaptasi. Nah, salah satu contoh adaptasi ya pada saat sekarang ini, salah satu bentuk adaptasi manusia itu ketika awal-awal pandemi itu kan belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, ya tentu tempat yang teraman ya membatasi interaksi tetap diam di rumah Kemudian uh, sambil vaksin dikembangkan, nah di Indonesia, alhamdulillah kita sudah uh, memiliki survival kit. Jadi biofarma ini merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi vaksin. Sebelumnya mayoritas produksi vaksin biofarma itu untuk pediatrik dan uh, anak-anak, jadi vaksin dewasa itu sebetulnya pasar biofarma tidak terlalu banyak karena banyak orang eh, dewasa yang sebetulnya sudah memiliki respon imun yang kuat pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi ternyata pandemi COVID ini yang merubah paradigma banyak orang. Vaksin itu tidak hanya untuk bayi, tidak hanya untuk anak, tetapi untuk semua orang karena patogen itu ada host range, ada egg range-nya. Nah, di biofarma sendiri sudah ada di Indonesia atau dulu mungkin namanya belum Indonesia di abad ke-18. Di abad ke-18 ini jadi titik tonggak awal biofarma ada di Indonesia sesuai dengan keputusan Gubernur Hindia Belanda sampai saat ini. Nah, yang apa sih yang dibikin di sini? Biofarma itu bikin zat aktif atau drug substance yang mayoritas berupa mikroorganisme patogen. Bisa dari berupa virus maupun bakteri. Nah, biofarma membuat drug substance atau zat aktifnya kemudian diformulasikan menjadi drug product. Nah, drug product inilah yang digunakan untuk vaksinasi. Kemudian eh, gimana sih caranya biar eh, drug substance atau drug product tersebut dibuat? Pertama-tama kita eh, bagi dulu eh, kategorinya. Jadi dari berbagai drug substance dan drug product di Indonesia itu, secara garis besar ada tiga kategori utama yaitu uh, yang berupa whole virus ataupun whole bakteria kemudian bagian dari virus atau bagian dari bakteri dan materi genetiknya Nah ini adalah contoh-contoh uh, vaksin yang udah ada di dunia dengan berbagai jenis uh, platformnya yang saat ini sedang in yaitu uh, vaksin COVID. Jadi vaksin COVID ini ada yang uh, bersifat inactivated seperti yang digunakan uh, untuk vaksinasi massal di Indonesia yang dari Sinovac. Kemudian ada juga yang berupa viral vector. Ini contohnya yang dari AstraZeneca. Kemudian ada yang berupa subunit saat ini, belum ada yang terregistrasi di Indonesia, masih berupa uh, uji klinis fase 1 atau fase 2 Kemudian, yang terakhir adalah uh, vaksin yang menggunakan genetik material berupa RNA seperti contohnya vaksin yang dari Pfizer. Nah, sebetulnya kayak gimana sih bikin vaksin? Pertama-tama tentu kita harus menentukan dulu antigennya. Tadi kan antigennya ada beberapa jenis ya. Ada yang berupa holvirion, ada yang subunit, ada yang berupa genetik materialnya. Kemudian setelah kita tentukan jenis antigennya, kita lakukan Formulasi dikombinasikan dengan misalnya adjuvan, stabilizer, surfaktan, preservatif dan lain sebagainya. Setelah diformulasi, kemudian dilakukan pengujian, kemudian dilakukan animal studies. Tentu sebelum disuntikan ke manusia, kita harus melakukan uji preklinis dulu atau nonclinical evaluation dulu di hewan. Nah, eh, apabila hasil animal studies di hewan sudah terbukti menghasilkan imunisiti yang baik, kemudian aman, baru dilakukan eh, uji klinis lanjutan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari eh, kandidat vaksin yang dari Sinovac. Jadi, eh, dulu pada awal 2020, di uh, Sinovac itu dilakukan screening apa sih yang bisa menjadi kandidat seed tentu harus ada analisis uh, lebih dalam uh, kekerabatan seed yang digunakan untuk vaksin dibandingkan dengan uh, virus yang ada di Lingkungan pada saat itu, atau virus yang bertransmisi saat itu, kemudian dilakukan optimasi proses. Kalau di sini, contohnya optimasi suhu pada saat proses inokulasi virus, kemudian dilakukan downstream processing, mulai dari virus yang udah. Uh, diinaktivasi dilakukan pemurnian kemudian dilakukan kromatografi sampai dilakukan formulasi sehingga menjadi produk vaksin yang saat ini sudah terregistrasi jadi tahapannya kurang lebih mulai dari seed optimasi proses upstream opera, optimasi proses downstream kemudian pengujian dan uh, uji klinis nah ini adalah Contoh-contoh platform teknologi yang digunakan untuk uh, vaksin COVID mulai dari holvirion, kemudian holvirion yang inaktif, kemudian rBD-nya, kemudian ada juga live attenuated, kemudian VLP, kemudian uh, vektor vaksin mRNA dan lain sebagainya. Nah dari sini kan tentu banyak banget kandidatnya. Terus gimana sih caranya biar dari berbagai kandidat vaksin ini bisa masuk ke klinis? Jadi untuk uh, proses normalnya dari berbagai kandidat ini perlu waktu uh, preklinis antara 2 sampai 4 tahun baru masuk ke uji klinis fase 1. Nah, dengan adanya uh, skema percepatan, maka Walaupun data-datanya itu belum terlalu lengkap, tapi NRE memperbolehkan untuk developer vaksin masuk ke uji klinis, sehingga yang awalnya bertahun-tahun ini bisa satu sampai satu setengah tahun vaksin yang dikembangkan itu bisa digunakan untuk manusia. Ini konsep dasarnya sih. Bisa cepat, tapi yang menjadi constraint utama adalah eh, tidak semua tahapan-tahapan penelitian atau platform eh, vaksin itu bisa lolos tahap preklinis. Dari sekian banyak yang melalui tahap preklinis, eh, menjadi jauh lebih sedikit lagi masuk ke fase klinis 1, 2, apalagi ke licensing. Nah, ini mayoritas terjadi karena platform-platform teknologi yang dikembangkan itu tidak memberikan respon imun yang cukup sehingga tidak diputuskan tidak dilanjutkan ke fase selanjutnya. Nah, di sini antara tahap-tahap uh, penelitian, tahap preklinis sampai ke tahap klinis tentu membutuhkan berbagai keahlian. Uh, biological content itu lebih banyak digunakan ketika melakukan tahap uh, seed development, kemudian melakukan uh, pengujian-pengujian terhadap kandidat vaksin. Kemudian ketika dilakukan proses komersialisasi, diperlukan banyak kontribusi dari berbagai disiplin ilmu. Jadi engineering kontennya itu menjadi lebih banyak ketika vaksin itu diputuskan masuk ke tahap komersialisasi. Nah, ini adalah Contohnya, dari tahap preklinis mau masuk ke tahap klinis, tentu harus dilakukan di fasilitas GMP. Nah, untuk fasilitas GMP sendiri, mayoritas saat ini berada di perusahaan-perusahaan farmasi. Untuk startup-startup, biasanya belum memiliki fasilitas GMP sehingga kolaborasi itu sangat diperlukan di mana penemuan obat itu tidak dapat hanya dilakukan oleh uh, perusahaan farmasi tetapi dari kampus kemudian dari uh, konsorsium riset kemudian dari lembaga-lembaga riset lainnya itu sangat diperlukan kemudian apabila dihasilkan atau di uh, diindikasikan formulanya itu menghasilkan respon imun yang baik dilakukanlah upscaling mulai dari skala pilot sehingga ke skala komersial. Nah, di Indonesia sendiri acuan untuk uh, pengembangan obat itu sudah ada dari 2015. Jadi sudah cukup lengkap sebelumnya informasinya mulai dari tahap-tahap uh, pengembangannya, skalanya, kemudian apa aja sih yang harus dipenuhi? Misalnya untuk uh, masuk ke fase uji klinis, tentu uh, beberapa dokumen harus disiapkan. Seperti misalnya harus ada informasi produknya, harus terdapat uh, COA, kemudian terdapat rotuliris dan lain sebagainya. Nah, ini adalah uh, aturan di WHO. Jadi BPOM itu tidak membuat sendiri uh, aturan CPOB tiba-tiba dan tidak membuat sendiri aturan tentang uji klinis, tetapi BPOM merujuk ke aturan-aturan yang berlaku uh, secara internasional baik dari WHO maupun aturan yang uh, berlaku di negara-negara seperti Amerika maupun di Eropa. Nah, uh, sekarang kita Masuk ke vaksin manufacturing, ketika suatu kandidat vaksin itu telah memiliki atau sudah cukup menjanjikan, maka dilakukanlah proses produksi skala lab maupun skala pilot dulu untuk digunakan ke manusia. Nah, industri vaksin ini merupakan industri yang aturannya sangat banyak mulai dari aturan untuk produksinya, kemudian aturan untuk uji klinisnya, aturan preklinisnya. Nah, karena kita di Indonesia, maka aturan yang digunakan adalah aturan dari BPOM. Ini ada CPOB tahun 2018. poin-poin uh, yang ada di CPOB kurang lebih ada 12 poin. Tetapi pada saat ini kita akan coba uh, Bahas dari aspek produksi dan pengawasan mutunya. Nah, pada saat kita akan produksi, pastikan harus ada SID-nya. Nah, seed ini merupakan komponen yang sangat penting dalam memulai suatu produksi komersil maupun produksi GMP (kandidat vaksin), karena dari seed atau selain inilah bakal menentukan banyak hal. Misalnya menentukan bagaimana sih proses pemurniannya, kemudian bagaimana proses uh, infeksinya, kemudian medium desainnya harus seperti apa. Dan yang paling uh, akhir adalah produk kosnya. Jadi Ketika kita sudah memutuskan akan masuk ke produksi JMP, kita harus betul-betul memastikan bahwa seed yang akan digunakan itu memenuhi kriteria dan dapat menghasilkan produk yang dapat terjangkau. Karena vaksin itu digunakan untuk seluruh masyarakat, sehingga tidak mungkin apabila harga vaksin itu sangat mahal. Salah satu bentuk eh, kolaborasi internasional agar harga vaksin dapat murah adalah beberapa lembaga, seperti misalnya COVAX, itu eh, terdiri dari beberapa institusi yang bertujuan dapat eh, memproduksi vaksin COVID dengan harga yang seminimal mungkin dan tidak membebani masyarakat. Jadi, saat ini masyarakat... Eh, tidak dikenai biaya untuk proses vaksinasinya, biayanya itu ditanggung oleh negara maupun e, institusi donor. Nah, karena seed itu sangat penting, maka kita harus dipastikan seed itu memiliki asal usul maupun sertifikat yang e, mengindikasikan bahwa seed-nya dalam kondisi baik. Ini adalah contoh-contoh uh, COA. Jadi kita uh, tidak bisa tiba-tiba menggunakan seed yang diisolasi dari suatu rumah sakit, kemudian digunakan untuk produksi vaksin. Kita harus lakukan dulu screening, kita harus lakukan dulu berbagai jenis uji. Misalnya untuk virus kita cek dulu uh, viability-nya atau infectivity-nya, kemudian kita cek mikoplasmanya, kita cek uh, sterility dan lain sebagainya. Selain dari seed virusnya, tentu kita juga harus lakukan pengecekan uh, terkait dengan sel lainnya. Sel lain itu sel yang digunakan untuk uh, propagasi virus. Jadi sel lainnya juga harus tercatat uh, dengan jelas dan harus dapat Uh, ditunjukkan asal muasalnya. Ini adalah contoh-contoh uh, COA untuk virus dan sel lain. Nah, teman-teman uh, pasti kan sudah pernah uh, kuliah bioproses, kemudian ada uh, bab terkait uh, optimasi media. Nah, ketika suatu media itu sudah optimal pada saat skala lab tentukan kita harus lakukan produksi pada skala uh, GMP nah yang harus diperhatikan adalah grade dari bahan baku tersebut jadi ada beberapa kriteria untuk uh, proses yang paling dekat dengan pasien atau paling dekat dengan subjek tentu kita harus memastikan Bahan bakunya itu memiliki kemudian yang memenuhi persyaratan baik dari monograf uh, Eropa, BP dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh uh, bahan baku dan monografnya. Kemudian uh, untuk mudahnya sebetulnya ada uh, beberapa kategorisasi, misalnya ada improve yang sebagai excipient, ada improve yang sebagai API, kemudian improve bio untuk uh, biopharmaceutical production. Nah, uh, bahan awal sih sudah ada, kemudian bahan bakunya uh, sudah ada, kemudian kita juga harus mengecek bahan bakunya itu memenuhi persyaratan atau tidak. Misalnya, uh, contohnya yang paling banyak digunakan, garam. Nah, garam yang digunakan harus memenuhi persyaratan baik dari e, USP maupun dari e, farmakope yang lainnya. Nah, ini adalah e, contoh CoA e, garam. Kita lihat ada beberapa persyaratan. Misalnya endotoksinnya harus kurang dari 5 IU. Kemudian e, heavy metalnya harus kurang dari uh, limit tertentu, dan lain sebagainya. Nah, syarat-syarat uh, ini ditujukan agar vaksin maupun produk yang kita buat itu bisa uh, aman untuk digunakan, karena uh, vaksin itu kan tidak hanya digunakan ke orang dewasa, vaksin juga digunakan ke bayi yang baru lahir, kemudian uh, ke bayi, maupun ke anak-anak sehingga kita harus pastikan vaksin yang kita buat tidak mengandung substance yang berbahaya. Nah, bahan baku sudah ada, kemudian kita lakukan proses sterilisasi. Nah, ini adalah salah satu contoh eh, proses sterilisasi dengan menggunakan autoclave. Jadi, eh, teman-teman pasti sudah mempelajari juga metode-metode sterilisasi. Nah, metode sterilisasi yang paling sering digunakan untuk produksi vaksin adalah dengan menggunakan metode uh, panas lembab dengan steam. Nah, ini ada uh, contoh uh, loading autoclave. Ini adalah uh, autoclave yang kurang lebih uh, 1 meter kubik. Kemudian eh, kita harus pisahkan antara loading yang berupa solid dan loading yang berupa liquid. Jadi antara eh, kemasan maupun bahan-bahan eh, ataupun alat yang akan di club, kita harus pisahkan. Yang memiliki eh, kelarutan, misalnya larutan-larutan itu harus terpisah dengan alat-alat maupun e, bahan yang hanya berupa solid. Ini adalah contoh e, cat sterilisasi solid. Di sini teman-teman bisa amati adanya vakum. Jadi di depan e, sebelum dilakukan proses pemanasan itu dilakukan proses vakum dulu. Tujuannya agar udara yang terjebak di dalam kemasan yang terjebak di dalam chamber itu di dikeluarkan sehingga nanti ketika proses pemanasan oleh steam ini bisa lebih homogen. Kemudian setelah dilakukan pemanasan selama jangka waktu tertentu dilakukan proses cooling atau drying. Nah, antara Solid loading maupun liquid loading memiliki perbedaan step dalam proses eh, vakum maupun dryingnya. Ini adalah contoh eh, solid. Kemudian ini adalah eh, contoh bovid test. Jadi eh, bovid test itu kita lakukan untuk mengecek eh, penetrasi steam. Dalam suatu uh, kit ataupun suatu uh, tumpukan kertas, jadi ketika uh, kit tersebut tidak terekspos oleh steam, maka warnanya akan berbeda dengan kit yang terekspos oleh steam. Nah, ini yang sebelah kanan adalah dik tes yang hanya sebagian terekspos oleh steam. Ini bisa terjadi karena di dalam uh, kit ini, di dalam Bowidik kit ini, uh, untuk yang lulus tes, udara di sekitar sini sudah divakum. Jadi udaranya divakum, kemudian steam masuk sehingga akan merubah warna. Nah, untuk uh, Bowie Dick test yang uh, belum diekspos, ini bentuknya seperti ini. Nah, untuk Bowie Dick test yang gagal, ini ada perbedaan warna. Jadi, di dalam uh, kit ini masih terdapat udara yang belum terpapar oleh steam. Sehingga uh, kita tidak bisa memastikan bahwa alat maupun bahan yang disterilisasi tersebut akan e, steril. Nah, selain Bowie Dick test, ini ada juga leak test terhadap e, autoclave. Kita lakukan e, proses e, memberi tekanan tertentu kemudian dibiarkan selama beberapa waktu dan kita lihat apakah terdapat e, kenaikan pressure atau tidak. Kemudian setelah uh, alat di otoklav, kita lakukan pula sterilisasi uh, liquid. Sterilisasi liquid dapat dilakukan di dalam otoklav maupun dilakukan secara uh, SIP di dalam fermentor. Contohnya ini. Jadi ini adalah uh, contoh cat liquid loading, di mana suhunya itu. Uh, Suhu saat stabilisasinya tetap sama, tetapi di awal proses itu tidak dapat, tidak terdapat proses vakum karena di dalam e, alatnya maupun di dalam botol, misalnya itu kan ada larutan, jadi tidak mungkin di vakum. Kalau di vakum, pasti larutannya akan pada keluar. Nah, perbedaan lainnya antara solid dan liquid adalah di tahap coolingnya. Di tahap cooling, pada saat solid itu tidak bisa tiba-tiba kita harus lakukan cooling yang gradual. Tujuannya agar tidak terdapat uh, perbedaan pressure maupun suhu yang tiba-tiba yang dapat menyebabkan suatu uh, larutan maupun kontainer uh, wadahnya itu bisa pecah. Nah, ini adalah uh, contoh PNI di uh, fermentor untuk liquid loading. Ini dilakukan. Uh, proses sterilisasi dengan cara steam dimasukkan ke dalam jaket, jadi uh, larutan kan ada di dalam chambernya. Industrial steam itu dimasukkan ke dalam jaket fermentor sehingga akan memanaskan uh, larutan yang terdapat di dalam fermentor, kemudian. Fermentor selain uh, liquid loading dapat juga dilakukan empty loading. Kalau empty loading berarti bagian dalam fermentor ini dimasukkan steam. Grade steam yang masuk ke dalam fermentor, yang masuk ke dalam chamber, dan grade steam yang masuk ke dalam jaket ini memiliki grade yang berbeda. Apabila suatu steam masuk ke dalam uh, chamber maka harus menggunakan pure steam tetapi ketika suatu steam masuk ke dalam jaket maka digunakan industrial steam karena steam yang masuk ke dalam jaket itu tidak akan kontak langsung dengan produk sehingga purity-nya tidak terlalu menjadi masalah. Nah, untuk tahap selanjutnya tentu dilakukan selain Proses sterilisasi dengan menggunakan panas dilakukan juga proses sterilisasi dengan menggunakan filter. Tentu untuk suatu bahan-bahan yang tidak e, tahan panas kita harus lakukan filtrasi menggunakan filter 0,22 mikrometer. Ini adalah contoh e, filter. Dalam setiap jenis filter, setiap tipe filter itu terdapat e, spesifikasinya. Misal terdapat filter yang maksimal 5 bar pada 20 derajat Celcius. Tetapi ketika proses atau larutan yang akan difilter itu suhunya panas, maka pressure yang dapat diaplikasikan terhadap filter tersebut hanya menjadi 2 bar. Kemudian, untuk proses sterilisasinya, terdapat berbagai jenis filter yang hanya bisa di autoclave, tidak bisa dilakukan inline sterilization. Maksudnya, inline sterilization ini ketika filter ini terpasang di dalam housing, ditambahkan secara langsung pure steam. Nah, beberapa filter itu tidak dapat. Uh, menerima steam secara langsung karena suhunya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan uh, suhu pada saat autoclave. Nah, mungkin yang uh, belum ada di uh, bioproses adalah terkait filter integrity test. Jadi ketika uh, kita sudah selesai melakukan filtrasi, maka kita harus pastikan filternya dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian selain filter integrasi post-use, harus dilakukan juga filter integrasi pre-use. Maksudnya filter integrity test ini adalah untuk memastikan bahwa filter yang akan kita gunakan kondisinya memenuhi persyaratan untuk proses filtrasi. Ini adalah contoh-contoh toh persyaratan untuk filter integrity misalnya beberapa tipe filter memiliki kriteria maksimum diffusion dengan minimum bubble point sesuai dengan informasi dari pabrikan. Kemudian setelah Dilakukan proses filtrasi media, sterilisasi uh, media, maupun sterilisasi media di dalam fermentor, maupun sterilisasi media dengan menggunakan filter. Nah, saatnya kan melakukan proses uh, kultivasi. Nah, pada saat proses kultivasi ini uh, tentu harus dilakukan secara aseptik dan datanya itu dapat terekam. Jadi kita harus mencatat apa saja yang terjadi selama proses produksi. Nah, ini adalah contoh fermentation chart. Jadi mulai dari suhunya, pH, PO2, kemudian ODE, semuanya harus tercatat. Ini adalah salah satu contoh fermentation chart yang uh, ada di BioPharma. Mulai dari tahap awal sampai tahap akhir kurang lebih sekitar lima hari. Jadi selama lima hari ini semua uh, kejadian yang uh, di yang terjadi pada suatu fermenter itu harus tercatat. Nah, ini adalah contoh dari uh, fermentation control. Jadi selama lima hari itu kan harus dipantau. Kemudian setiap uh, proses itu terdapat kriteria-kriteria tertentu. Tentu uh, kita harus lakukan. Uh, Proses uh, fermentasi secara otomatis ini adalah contoh gimana suatu fermentor dapat diprogram secara otomatis dengan menggunakan berbagai jenis sensor, sebagai input maupun berbagai jenis uh, pompa, sebagai... Uh, equipment ataupun alat untuk memfollow up dari input-input uh, sensor. Jadi ketika form, uh, fermentasinya dilakukan pada skala besar, kita harus uh, gunakan uh, program yang dapat menghasilkan kultur dengan uh, yield yang konsisten. Oleh karena itu diperlukan suatu Program yang tetap sehingga hasil akhirnya kapanpun batch itu diproduksi maka akan dapat menghasilkan yield yang kurang lebih sama. Nah setelah uh, fermentor diinkubasi selama beberapa waktu misal selama lima hari maka dilakukanlah proses uh, downstream processing nah contoh downstream processing ini adalah misalnya dengan menggunakan e, TFF harvest dengan menggunakan separator kemudian dilakukan proses kromatografi e, sampai menjadi e, vaksin yang siap digunakan ini adalah e, contoh e, proses downstreamnya jadi Mayoritas untuk berbagai jenis platform vaksin, alat-alat yang digunakan untuk downstream itu uh, mirip. Mulai dari uh, mikrofiltrasi, mikrofiltrasi itu menggunakan prinsip uh, tangan cell flow filtration, ini digunakan di hampir setiap tahap, mulai dari tahap awal, intermediate, sampai tahap akhir. Selain proses mikrofiltrasi, kita dapat juga gunakan e, sentrifugasi. Nah, ini adalah e, contohnya. Jadi ketika suatu virus maupun suatu bakteri itu akan kita panen, maka kita dapat menggunakan e, TFF ini contohnya atau menggunakan e, mechanical separation. Ini adalah salah satu contoh mechanical separation dengan menggunakan uh, separator. Nah, apabila kita memilih dengan menggunakan uh, tangential flow filtration, tentu akan sangat dipengaruhi oleh jenis membran yang dipilih pada saat uh, kita uh, memilih. Tentu kita harus melakukan screening ataupun scouting. Misalnya dalam hal Bahan bakunya atau material membran terdapat beberapa jenis material, seperti selulos, PS, propilen, keramik, dan lain sebagainya. Jadi, setiap bahan baku, setiap material ini memiliki fisikal atribut yang berbeda-beda sehingga uh, harus disesuaikan dengan suatu uh, produk yang akan kita proses. Nah, ini adalah salah satu contoh penampang belintang dari uh, membran. Ini membran uh, mikrofiltrasi, ini adalah membran ultrafiltrasi. Nah setelah kita peroleh uh, suatu uh, supernatan maupun suatu konsentrat, maka selanjutnya kita harus lakukan proses uh, capturing. Jadi tadi TFF maupun sentrifugasi uh, itu merupakan proses uh, klarifikasi. Nah, setelah diperoleh produk antara yang memiliki uh, karakter ataupun memiliki uh, yield yang sesuai dengan uh, spesifikasi kita lanjutkan dengan proses capturing. Nah, biasanya untuk proses capturing maupun intermediate purification dan polishing ini menggunakan alat ataupun menggunakan prinsip kromatografi. Uh, uh, untuk proses uh, vaksin COVID sendiri terdapat uh, resin kromatografi untuk tahap uh, intermediate purification dan polishing. Kemudian untuk vaksin hepatitis B misalnya untuk capturing ini menggunakan prinsip kerja yang lain, intermediate purification dan polishingnya menggunakan kromatografi. Kromatografi sendiri itu ada berbagai jenis. Jadi kita gunakan resin maupun kromatografi yang sesuai dengan target produk yang akan kita ambil. Misal bisa berupa anion exchange kromatografi maupun kation exchange. Nah untuk tahap polishing Biasanya, menggunakan kromatografi size exclusion jadi sangat jarang. Proses kromatografi size exclusion itu digunakan di tahap awal e, proses pemurnian. Biasanya, size exclusion itu akan ditempatkan di tahap akhir karena e, size exclusion ini memiliki beberapa keterbatasan dibandingkan dengan kromatografi uh, yang lain, misalnya dalam hal floret, dalam hal tinggi resin, dalam hal uh, loading produk yang dapat masuk ke dalam kolom, dan lain sebagainya. Nah, setelah produk uh, balok diperoleh, maka selanjutnya, uh, oh ya, pada saat proses, kita harus melakukan pemantauan lingkungan. Ini adalah Uh, contoh pemantauan lingkungan yang digunakan, misalnya untuk partikel counter ini digunakan untuk menghitung partikel yang ada di dalam suatu ruangan ataupun di uh, dekat dengan kegiatan-kegiatan aseptik yang berlangsung. Selain partikel counter, kita lakukan juga uh, pengecekan bakteri yang ada di udara maupun bakteri-bakteri yang ada di eh, permukaan permukaan satu alat ini dengan menggunakan bisa dengan eh, air sampler ini adalah air sampler kemudian bisa juga menggunakan eh, kontak agar nah ini adalah persyaratannya jadi untuk eh, proses yang paling dekat dengan produk yang akan digunakan ke manusia jadi produk-produk vaksin itu kan biasanya produk yang steril, e, maka harus dilakukan produksinya di grade A. Kemudian e, di grade A ini terdapat e, kriteria partikel yang diizinkan. Ini dapat dilihat teman-teman, e, aturan-aturan ini merupakan aturan-aturan standar yang berlaku di seluruh dunia. Jadi dari ISO B pom juga menggunakan aturan yang sama, sehingga aturan-aturan ini eh, bersifat universal. Nah setelah eh, produknya ada tentu kita harus lakukan pengujian. Biasanya untuk pengujian-pengujian terhadap vaksin itu digunakan eh, jenis uji misalnya uji eh, steriliti, Kemudian terdapat juga uji endotoxin, uji bio burden, kemudian terdapat juga uh, uji yang terkait dengan produknya, misalnya potensinya. Kemudian uji yang terkait dengan uh, impuritiesnya, misalnya residual hostel protein maupun residual hostel DNA. Kemudian terdapat juga uji-uji berupa uh, appearance, misalnya dari sisi warna dari sisi apakah ada partikel atau enggak, dan lain sebagainya. Nah, apabila uji-uji ini telah selesai dilaksanakan, maka keluarlah suatu uh, COA. Ini adalah COA yang diterbitkan oleh suatu uh, pabrikan. COA ini uh, menjadi dasar atau menjadi dokumen mutu suatu produk. Nah, selain eh, pabrikan, PPOMN juga melakukan pengujian terhadap eh, vaksin yang sama. Jadi untuk uji klinis itu, vaksinnya harus lulus pengujian secara internal dan harus lulus pengujian oleh PPOMN. Nah, ketika PPOMN eh, telah menguji, maka PPMN akan mengeluarkan sertifikat kelulusan. Contohnya ini sertifikat kelulusan e, untuk pengujian vaksin. Kemudian e, contoh lainnya, e, di vaksin seperti e, AstraZeneca maupun Pfizer, setiap e, tahapan, tahap produksi zat aktif, maupun tahap produksi drug product, itu dilakukan bisa dilakukan oleh berbagai uh, perusahaan yang berbeda. Kemudian untuk pengujiannya itu dapat juga dilakukan oleh uh, institusi yang berbeda agar lebih uh, penilaiannya itu bisa objektif. Ini adalah contoh untuk AstraZeneca. Di sini dapat dilihat untuk uh, Antigennya diproduksi oleh tiga institusi yang berbeda, mulai dari Hanogen, Catalent, kemudian uh, Oxford uh, Biomedica, kemudian pengujiannya dilakukan oleh MedImmune. Nah, untuk uh, vaksin Pfizer ini produksinya dilakukan di tiga institusi uh, berbeda, mulai dari BioNTech, kemudian Wyatt, kemudian untuk Uh, batch release-nya ini dilakukan oleh uh, bisa oleh institusi yang sama, tetapi dari unit kerja yang berbeda, sehingga proses-proses uh, penilaian vaksin itu bisa betul-betul independen. Jadi kita uh, harus pastikan antara uh, pembuat dan penguji itu harus dari dua entitas yang berbeda, walaupun satu institusi, tapi dilakukan oleh dua unit yang berbeda. Nah, ketika PPMN telah mengeluarkan road list-nya, tentu dilakukanlah uji klinis. Uji klinis itu mulai dari tahap 1 sampai tahap 3. Di Indonesia sendiri, Bio Farma sudah melakukan uji klinis dari tahun 80-90-an. Nah, ini adalah contoh uji klinis terakhir yang dilakukan untuk vaksin COVID, vaksin yang diimpor dari Sinovac. Nah, selain vaksin COVID, saat ini Bio Farma juga sedang melakukan uji klinis yang lainnya. Teman-teman bisa lihat di uh, web uh, clinical trials terkait uji klinis vaksin apa aja sih yang sedang berlangsung saat ini, dan uh, apa aja sih vaksin yang sudah selesai uji klinisnya. Nah, ketika uji klinisnya selesai, maka dilakukanlah uh, registrasi. Ini adalah uh, aturan untuk registrasi di uh, peraturan. Kepala Bpom Nomor 24 Tahun 2013. Nah di sini sudah uh, tercantum dengan detail apa saja yang harus diserahkan. Nah Bpom membuat aturan ini tentu tidak uh, hanya uh, sekandak sendiri. Tentu pom itu membuat aturan uh, telah diharmonisasi dengan aturan-aturan dari uh, institusi internasional, misalnya seperti WHO tujuannya ketika suatu produk itu sudah terregistrasi di BPOM, maka produk itu dapat juga dilakukan prekualifikasi oleh WHO, dapat juga diekspor ke negara-negara lain. Misalnya ini contoh eh, vaksin AstraZeneca. Walaupun uji klinisnya itu dilakukan di luar Indonesia, saat ini eh, BPOM sedang melakukan eh, Asesmen terhadap data-data klinis maupun data-data produk vaksin AstraZeneca ini, selain itu WHO juga telah melakukan proses prekualifikasi. Jadi, prekualifikasi itu bertujuan uh, untuk memastikan bahwa vaksin maupun produk yang dibuat itu telah memenuhi kaedah-kaedah maupun aturan GMP. Jadi, tidak semua negara itu memiliki. NRE tidak semua negara memiliki BPOM sehingga untuk negara-negara seperti yang di Afrika maupun di negara-negara lain yang belum memiliki kualiti maupun belum memiliki public vaksin dapat menggunakan vaksin-vaksin yang diproduksi oleh negara-negara yang sudah terkualifikasi. Nah setelah itu tentu dilakukanlah proses produksi tujuannya vaksin-vaksin itu dapat didistribusikan ke seluruh negara kemudian dapat menjadikan semua orang di dunia ini aman dan dapat memiliki respon imun yang baik apabila terdapat serangan patogen maupun infeksi patogen Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila penjelasannya terlalu panjang teman-teman. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf. Saya juga jadi mendengar banyak nih tentang vaksin gitu karena kayaknya sekarang kita semua harus tahu biar siap menjawab. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab jadi, sebetulnya teman-teman dan para hadirin semuanya, kita itu ada hadiah nih untuk pertanyaan terbaik. Nanti akan dibantu diputuskan oleh para pembicara, kira-kira siapa yang berhak mendapatkan hadiahnya, gitu ya, semacam door prize, tapi dipilih oleh pembicara. Jadi, siap-siaplah dengan pertanyaan terbaik. Mungkin boleh minta bantuan ke Anwar untuk tunjukkan dulu ininya apa hadiahnya, hadiah yang sangat keren dari STTH. Nah, ini dia. Jadi, eh, pada setiap sesi selama acara biotech fair ini, begitu kita akan memberikan satu paket, gitu ya. Ini isinya ada satu, dua, tiga, enam, delapan, ya. Ada delapan eh, kartu pos, begitu yang merupakan botanical illustration, dan juga kalau yang dua ini adalah eh, ilustrasi alam Indonesia, begitu ya. Jadi, mungkin kalau yang belum tahu sebetulnya kita itu di SITH ada award-winning botanical uh, illustration boleh botanical ilu pembuat botanical illustration yang sudah banyak mendapatkan award gitu ya yaitu Pak Isa. nanti teman-teman uh, dengan pertanyaan terbaik dapat mendapatkan uh, hadiah ini gitu ya dan juga ini ada beberapa yang digambarkan juga yang berwarna ini dari Putri Savu atau dia adalah Ibu Yosefin begitu pengajar di FSRD di Maranathaan nah, Silahkan jadi uh, yang mau bertanya bisa disampaikan di sini ataupun di uh, YouTube kita ya di, di YouTube channel kita yang sedang live sekarang baik ini sudah banyak sekali Pak Yusuf oke okay. uh, pertanyaannya uh, kita mulai okay. dulu dari yang paling atas nah ini sudah ditampilkan dari uh, Weni yang pertama adalah iya berapa jenis virus, terutama virus RNA, sangat mudah untuk mengalami mutasi sejauh mana produk vaksin yang ada bisa merangsang imunitas yang cukup untuk menghadapi patogen yang sudah bermutasi. Dari situ, kemudian bagaimana strategi pengembangan vaksin untuk mensiasati mutasi virus patogen? Silahkan Pak Yusuf. Ya Baik, terima kasih banyak Mbak Weni. Uh, Betul, untuk virus RNA itu sangat mudah bermutasi. Contoh virus RNA yang sangat mudah bermutasi itu virus influenza. Jadi untuk beberapa uh, virus uh, yang mudah bermutasi tentu menggunakan platform teknologi yang uh, bisa dengan cepat diubah jenis seed-nya. Misalnya uh, vaksin influenza itu setiap tahun seednya itu diganti, menyesuaikan dengan uh, virus yang beredar di alam, tapi tahapan-tahapan produksinya itu masih tetap sama jadi kan tadi ada contoh tahapan produksi dari awal misalnya dalam hal perbanyakan uh, virusnya, kemudian inaktivasi kemudian pemurnian dan lain sebagainya, nah untuk tahapan-tahapannya tetap sama, tapi untuk seatnya itu yang diubah sesuai dengan rekomendasi WHO. Itu virus influenza. Nah, kemudian uh, untuk virus COVID sekarang kan sudah mulai banyak uh, paper terkait mutasi. Nah, jadi mutasi-mutasi itu tentu teman-teman sudah uh, mempelajari dengan detail pada saat kuliah di SITH ada yang silent mutation tapi ada juga yang uh, mutasinya itu sangat uh, sangat mempengaruhi patogenisitasnya nah tentu uh, untuk pabrikan itu harus bisa mem produksi uh, platform vaksin yang dapat dengan cepat diubah seperti halnya Pfizer kemudian uh, Moderna itu kan yang dijadikan antigennya itu berupa uh, mRNA. Nah, mRNA itu sintesisnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan misalnya kultivasi bakteri maupun virus sehingga strategi pengembangannya itu kita gunakan berbagai platform teknologi mulai dari uh, vaksin mRNA kemudian vaksin rekombinan maupun vaksin uh, inaktif seperti halnya influenza itu kan vaksin flu itu sebenarnya udah uh, cukup lama ada di dunia dan uh, setiap tahun itu Pabrikan itu melakukan penggantian uh, bibitnya. Jadi pabrikan itu biasanya tidak memdevelop bibit sendiri. Jadi sudah ada institusi yang uh, melakukan monitoring, kemudian uh, membuat seed yang dapat digunakan untuk uh, produksi vaksin seperti itu. Kemudian uh, langsung ke pertanyaan kedua ya. Ya, silakan, Pak. Apakah produk vaksin dari Bio Farma memiliki sertifikat halal yang itu belum? Ya, sebetulnya ya. oh, bagaimana Bio Farma okay. memastikan? Ya. Uh, ya, sudah memenuhi standar halal uh, untuk produk vaksin. Tentu, uh, kita sangat konsen uh, terhadap aspek kehalalannya. Nah, uh, sejauh mana sih uh, Bio Farma memastikan vaksinnya halal? Tentu, kita mulai dari... Uh, Bahan awalnya, bahan awal itu kan bisa berupa senyawa kimia maupun seed-nya. Nah, uh, untuk terkait seed memang agak-agak uh, tricky karena yang mengembangkan itu tidak hanya uh, biofarma, jadi kita misalnya mendapatkan seed dari WHO, mendapatkan seed dari institusi lain, yang aturan di negaranya itu uh, mungkin termasuk uh, longgar ataupun aturannya tidak ada aturan halal sama sekali jadi uh, yang bisa dipastikan oleh biofarma adalah biofarma memastikan bahan-bahan atau senyawa kimia yang digunakan untuk proses produksi itu semaksimal mungkin memiliki sertifikat halal karena biofarma sendiri kan sebenarnya Uh, bukan pabrik, uh, bukan ada di awal-awal proses, bukan ada di industri kimia dasar. BioPharma kan lebih ke uh, manufaktur yang ada di intermediate maupun akhir. Nah, jadi kita harus pastikan memiliki supplier ataupun uh, memiliki komitmen dari berbagai uh, Industri kimia dasar yang dapat menghasilkan eh, bahan baku yang halal juga seperti itu. Kemudian, eh, itu mungkin sudah terjawab, ya, yang nomor dua-nya. Jadi, kita semaksimal mungkin akan diupayakan menggunakan bahan baku yang halal. Tapi, kalau misalnya tidak memiliki alternatif lain, ya apa boleh buat, seperti misalnya beberapa seed sel lain itu kan berasal dari ATCC, berasal dari WHO, kita sama sekali tidak memiliki akses untuk uh, ke bahan-bahan yang mereka buat, gitu. Itu. Baik, iya Pak Yusuf. Kita lanjut. Ini banyak banget sekarang juga pertanyaan. <laughs> Semua pada penasaran nih tentang vaksin. Ini kita uh, ke pertanyaan dari YouTube juga. Wira dari S2 Kimia ITB, ya. apa ada okay. perkembangan vaksin khusus B117 di Inggris dan varian dan di Jepang dan varian di ya. Jepang? Oke, okay. jadi uh, untuk varian itu itu akan selalu terjadi di alam dan itu adalah hal natural. Nah, uh, lembaga yang memiliki uh, kewenangan untuk uh, memutuskan apakah suatu varian itu tuh bisa digunakan dengan vaksin assisting atau enggak tentu kita memiliki kementerian kesehatan kemudian terdapat juga BPOM sejauh ini terdapat komunikasi BPOM tentu komunikasi dengan Nra yang ada di Eropa, Nra di negara-negara lain terkait apakah uh, vaksin yang ada saat ini masih bisa melindungi atau tidak terhadap varian yang ada. Nah, saat ini kesimpulan awalnya vaksin yang ada masih cukup uh, untuk melindungi adanya varian yang di Inggris maupun di Jepang, tentu yang kita harus uh, tetap aware bahwa vaksinasi itu tidak 100% akan menjamin seseorang dapat resisten terhadap suatu infeksi. Jadi tetap saja uh, kita harus memperlakukan protokol kesehatan secara ketat. Nah, apakah Biofarma Farma uh, akan mengubah sidnya atau enggak tentu kita harus mendengarkan informasi maupun mendengarkan uh, arahan dari Kementerian Kesehatan dan uh, BPOM maupun WHO. Jadi ketika ada instruksi untuk perubahan sid, perubahan trend sid itu pasti suatu pabrikan itu akan uh, menindaklanjuti arahan-arahan dari berbagai uh, institusi tersebut dalam hal ini untuk vaksin corona karena saat ini kan vaksin covid yang ada di Indonesia itu masih diimpor dalam bentuk uh, drug product tentu perubahan seednya itu harus dilakukan di uh, Sinovac sana seperti itu baik pak lanjut ya e, pertanyaan berikutnya masih dari YouTube sepertinya kalau bisa dipindah ke slide berikut oh oke okay, kita ke I iya. Apa alasan pemilihan e bentuk ekspresi protein virus dan RNA atau DNA? Apakah efikasi vaksin sudah dapat diperkirakan saat ekspresi gen? Oke, sip. Ya, terima kasih. Jadi apakah alasan ekspresi protein virus dan RNA atau DNA? Kemudian apakah efikasinya dapat diperkirakan saat ekspresi gen? Jawabannya enggak. Jadi efikasi itu kita tidak dapat Uh, tentukan pada saat ekspresi gen karena efikasi itu kan kita harus melihat uh, populasi subjek uji klinis yang di vaksin dengan menggunakan vaksin uji dan subjek uji klinis yang divaksin placebo, kemudian kita lihat uh, positif pesnya berapa banyak antara yang vaksin uji dan uh, yang placebo, tentu saat ekspresi agen itu kan sebenarnya itu di tahap awal ya, di tahap uh, hulunya. Sementara efikasi itu, itu udah tahap hilir yang paling ujung. Dari hulu ke hilir itu kan ada proses formulasi. Formulasi itu kita harus nambahin ajufan, kemudian terdapat penambahan uh, stabilizer, terdapat penambahan surfaktan dan lain sebagainya. Itu terdapat uh, variabel-variabel lain yang uh, tidak dapat di uh, dirumuskan. Variabel-variabel itu akan mempengaruhi efikasi atau enggak karena terlalu jauh uh, terlalu jauh antara proses ekspresi dan tahap aplikasi kemudian untuk pemilihan bentuk ekspresinya jadi tadi kan ada berbagai jenis antigen yang digunakan kita bisa menggunakan subunit subunit itu macam-macam juga ada yang berupa protein ada yang berupa RBD kemudian eh dari sisi industri tentu memilihnya itu harus berdasarkan alat maupun fasilitas yang dimiliki di di, di di suatu industri. Memang idealnya kita bisa memproduksi suatu platform yang memiliki efikasi paling tinggi, tapi seringkali Platform-platform tersebut sudah dilindungi oleh paten. Jadi tidak serta merta suatu pabrik ketika bisa memproduksi vaksin dengan platform yang sama itu tuh bisa langsung diregistrasikan karena seperti misalnya virus mRNA saja itu kan sebenarnya yang menjadi teknologinya itu tidak hanya MRNA-nya, tetapi uh, delivery system-nya. Jadi, teman-teman bisa bayangkan gimana caranya suatu MRNA itu bisa mengekspresikan antigen di dalam sel manusia. Tentu kan, rutenya itu uh, cukup panjang. Nah, karena uh, delivery-nya cukup. Kompleks tentu uh, tidak semua pemilik teknologi itu uh, bisa memberikan uh, teknologinya secara cuma-cuma uh, seperti itu. Oke, jadi uh, tidak semudah itu juga ya, Pak Yusuf? Ya, ini ya, baik. Uh, bisa pindahkan Begitu. ke pertanyaan selanjutnya. Okay. Oke, ini ya. dari siapa ya tadi di kalau tidak salah di uh, Zoom ini chat kita di sini. Sekitar tiga minggu lalu saya sudah vaksin kedua uh. Sinovac, nah tapi belum ada antibodinya katanya. Jadi kira-kira apa ya. ya Pak? Ini mungkin uh, lebih ke imunologinya gitu ya? ya <laughs> itu bukan itu. produksi vaksin? Tidak, <laughs> Uh, Untuk uh, antibodi itu, kan pasti ada uh, tahapannya, sehingga seseorang itu bisa menghasilkan uh, Igg ketika divaksin dengan Sinovac. Yang pertama uh, akan berinteraksi, kan, itu kita. Respon imun tubuh kita itu akan mengenali suatu vaksin apakah vaksin itu memiliki memiliki antigen atau enggak, kemudian ajuvannya itu bisa menginjus respon imun atau enggak. Nah, ada beberapa individu yang respon imunnya itu tidak. Cepat me mengenali antigen-antigen yang disuntikan, uh, sehingga wajar apabila enggak semua orang itu bisa menghasilkan antibodi yang dapat terdeteksi oleh kit. Nah, untuk kitnya juga, jadi kan. Uh, Rapid antibody itu ada berbagai uh, pabrikan. Setiap uh, pabrikan itu memiliki LOQ dan LOD. Jadi ada detection limit. Ada di uh, tingkat tertentu. Sebetulnya kita masih uh, menghasilkan antibody, tapi belum terdetek oleh uh, kit karena levelnya masih rendah. Itu. Nah, kemudian dari sisi genetik setiap orang tentu uh, setiap orang kan beda-beda juga. Jadi tidak uh, tidak semua orang akan menghasilkan respon antibodi yang sama. Oleh karena itu ketika uh, uji klinis biasanya uh, dilakukan uh, pengukuran titer antibodi dan uh, titer antibodi itu kan kalau teman-teman lihat uh, di papernya itu range-nya itu sangat luas seperti itu. Oke, jadi kalau belum ada bukan berarti vaksinnya tidak bekerja begitu ya, Pak ya. Tapi karena respon dari setiap orang juga uh, berbeda-beda begitu Beda -beda. dan barusan range-nya juga cukup luas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari YouTube berdasarkan rencana dari Ibu atau Mbak Aida berdasarkan rencana induk riset nasional sampai 2045, salah satu target Indonesia adalah seed vaksin hepatitis B dan denggi. Apakah saat ini terdapat kendala tertentu okay. dalam produksi seed vaksin ini, Pak? Iya. Ya baik, terima kasih, uh, Bu Aida. Jadi betul untuk uh, di Indonesia saat ini memang sedang dikembangkan seed vaksin hepatitis B dan dengue Jadi kandidat vaksinnya itu sudah ada, kandidat seed nya Nah, saat ini kebetulan kami uh, sedang melakukan uh, uji klinis dengan uh, menggunakan vaksin hepatitis B in-house. Jadi, uh, jawabannya kendala-kendalanya itu lebih ke kendala... Uh, Menunggu waktu untuk uji klinisnya aja, Bu. Ini masih tetap di uh, proses. Tinggal antrian untuk uji klinisnya. Uh, masih perlu waktu. Oke, jadi mungkin berapa tahun lagi tuh Pak ya kalau nunggu uji klinis sampai ke uh, penggunaan di konsumen? Oke, jadi untuk uji klinis fase 1 itu kan kurang lebih sekitar uh, 6 bulan. Untuk hmm. yang normal ya? Iya. Jadi uh, untuk vaksin hepatitis B dan denggi itu kan bukan uh, vaksin pandemi, sehingga skemanya itu skema normal untuk uji klinis biasanya antara 3 sampai lima tahun untuk satu jenis vaksin. 3 sampai lima tahun. Jadi tapi insya Allah lima tahun lagi lah maksimal kita punya iya. uh, vaksin hepatitis B dan denggi buatan negeri sendiri lah gitu ya Pak ya. Insya Allah ya? vaksin Amin. hepatitis B udah siap. Iya sip Baik lanjut. Dari Bapak Muda Duitama, Muhammad Muda Duitama, baca berita Ekman akan menyerahkan bibit kandidat vaksin subunit protein rekombinan kepada Bio Farma. Tantangan utama dari pengembangan produksi vaksin jenis subunit hmm. rekombinan berdasarkan proyek yang pernah dilaksanakan, bila ada gitu ya. Juga apa ya. untuk vaksin jenis ini selalu diekspresikan menggunakan sel yeast atau? misalkan bakteri. bakteri jadi apa eukariot ya. atau prokariot baik pak Yusuf silakan oke okay, ya terima kasih uh, tantangan utama dari pengembangan uh, vaksin subunit rekombinan uh, dari uh, institusi dalam negeri itu sebetulnya utama ke karakterisasi nya jadi uh, seed uh, Bakteri, jis, virus, mop, apapun itu harus terkarakterisasi. Jadi harus memiliki asal-usul yang uh, jelas. Misal ketika awal dikembangkan seednya itu berasal dari ATCC. Nah ATCC itu biasanya memiliki skema uh, seed komersil maupun seed uh, riset. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba uh, menggunakan seed yang indukannya atau asal-muasalnya itu dari ATCC, kemudian kita gunakan untuk produksi komersil tanpa adanya uh, license agreement dengan ATCC. Itu yang namanya license. Kemudian uh, yang keduanya terkait uh, yield. Jadi... Uh, Yield itu kan tergantung dari jenis seed-nya. Kemudian sistem ekspresinya juga pasti setiap jenis seed itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Promoter, repressor, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Nah, tentu sebagai pabrikan untuk seed yang ada itu, dilakukan screening dulu. Apakah seednya itu stabil? Kemudian, apakah seednya itu bisa mengekspresikan dengan jumlah yang uh, sesuai dengan uh, target? Kemudian, uh, apakah ekspresinya itu ketika sudah diekspresikan dapat? Dimurnikan uh, dengan menggunakan teknologi yang existing, jadi uh, tidak semua ekspresi antigen itu dapat uh, dimurnikan dengan baik. Kadang terdapat antigen yang uh, secara kelarutannya itu kurang baik sehingga akan menyulitkan dalam proses pemurnian. Kemudian eh terdapat antigen yang eh ternyata memiliki kecenderungan beragregasi. Apabila agregasinya itu terjadi di awal proses, tentu akan sangat sulit untuk di Uh, murnikan lebih lanjut di tahap-tahap lainnya misalnya agregasi terjadi pada saat proses uh, awal pada saat uh, intermediate purification dan pada saat polishing itu sangat sulit untuk uh, dikembalikan kondisinya gitu kemudian uh, untuk uh, antigennya Apakah selalu menggunakan jis atau bakteri tentu uh, kita Lihat karakternya dulu, untuk sel bakteri yang banyak uh, digunakan untuk flavon ekspresi, kan dari E. coli, tapi E. coli itu memiliki uh, endotoxin yang cukup banyak. Jadi, uh, ketika pemurnian, kita selain memurnikan proteinnya kita harus menggunakan uh, tahapan lainnya untuk memisahkan endotoksin. Nah itu lumayan uh, sulit juga. Dari sisi uh, produsen tentu kita ingin uh, seminimal mungkin tahapan pemurniannya. Apabila ada impurities-impurities yang ada uh, atau dihasilkan oleh uh, host cell itu berpotensi mengkontaminasi tentu akan, menambah kos, menambah tahapan pemurnian. Nah, untuk eh, biofarma sendiri yang eh, menggunakan sel bakteri biasanya inangnya inang yang alami. Misalnya eh, untuk vaksin tetanus kita menggunakan Clostridium tetani karena memang itu adalah eh, patogen yang memang mengekspresikan antigen uh, toksin tetanus. Kemudian uh, untuk difteri kita menggunakan Corynebacterium diphtheriae. Nah itu memang uh, patogen alaminya. Mm -hmm. Kemudian untuk uh, yang lainnya sedang dijajaki uh, juga antigen-antigen jenis lain dengan menggunakan E. coli, tapi Uh, kendalanya dalam hal pemudahan impurities. Sehingga untuk vaksin merah putih, uh, kami prefer untuk diekspresikan menggunakan sel yeast. Seperti itu. Baik, baik, Pak. Uh, jadi mungkin dari asalnya dimanapun akan lebih mudah ya, karena tidak usah memikirkan pelipatan protein, uh, lalu juga nanti dia menggunakan kodonnya seperti apa gitu ya, kalau langsung tadi yeah. dari Asalnya dari mana dikesitukan lagi? Oke, baik kita bergerak ke pertanyaan selanjutnya dari Nicholas Y atau Ahok. Ya. Pengontrolan untuk memastikan vaksin inactivated yang diproduksi hmm. tidak reactivated, mungkin yang pertama dulu, Pak? Ya, oke. Okay. Jadi pada saat inaktivasi itu ada validasinya. Nah, gimana sih cara memastikan vaksinnya itu? aman pasti kita harus pastikan validasinya lulus. Kemudian ketika sudah diproduksi proses pemantauan kualitasnya itu tidak hanya di satu tahap saja. Mulai dari pada saat IPC kita lihat apakah virusnya sudah inaktif atau tidak. Kemudian setelah menjadi balok kita tes lagi virusnya apakah virusnya aktif atau tidak. Kemudian ketika di proses lebih lanjut kita lakukan lagi pengecekan tentu proses pengontrolan kualitas itu tidak hanya berhenti di satu titik saja terutama untuk yang vaksin inaktif tiap tahapan itu ada pemantauan kualitasnya itu kemudian untuk selanjutnya vaksin adenovirus ya, vaksin okay. adenovirus ya, ya jadi uh, untuk vaksin berbasis adenovirus dari sisi biofarma uh, saat ini uh, produk fasilitas komersilnya belum ada jadi uh, yang uh, terdapat di biofarma itu adalah fasilitas untuk uji Uh, klinis dengan skala uh, pilot. Nah, apabila uh, suatu vaksin itu dapat menginjus respon imun yang baik, tentu uh, Bio Farma juga akan me uh, merencanakan untuk uh, fasilitas-fasilitas yang skala lebih besarnya lagi. Gitu. Jadi sebelum Bio Farma memutuskan akan membangun fasilitas yang skala besar, kita buktikan dulu di skala eh, lab maupun skala pilotnya. Nah, untuk fasilitas skala pilotnya itu tersedia. Oke, baik. Nah, ini Pak Yusuf, kita tuh sebetulnya 6 menit lagi begitu ya, tapi masih ada delapan sekitar pertanyaan dan lumayan panjang-panjang. Mungkin bisa kita mau dipilih atau mau semuanya dijawab uh, nih Pak dari kesediaan ya, waktu apa -apa. Pak semuanya Yusuf. Oke okay, sip, terima kasih Pak. Kalau gitu mari kita lanjutkan dari Suryaning Tias uh, bertanya-nya limbah medium dan buffer dari produksi glikoprotein uh, menggunakan sel mamalia kenapa tidak bisa diolah lanjut meskipun sudah disterilisasi? Oke, okay, apa saja yang bersifat yang terdapat di dalamnya sehingga bersifat biohazard? Saya kurang tahu nih, kalau di biofarma okay. apakah sudah menggunakan sel mamalia begitu untuk produksi ya. baik? Silakan, Pak. Uh, untuk vaksin virus tentu uh, digunakan sel mamalia. Misalnya uh, polio itu menggunakan sel mamalia, mm -hmm. uh, COVID juga itu menggunakan sel mamalia, sel vero. Nah, uh, jadi limbah-limbah dari proses produksi itu tentu uh, isinya kan sudah tercampur dengan berbagai substance yang lainnya. Nah uh, yang dimaksud uh, di biohazard itu kan ketika suatu uh, substance itu bisa menjadi uh, media untuk pertumbuhan patogen lainnya itu tentu akan sangat berisiko. Oleh karena itu, kita tidak tidak lakukan pengolahan lebih lanjut. Kalau limbah, ya sudah, limbah itu dilakukan dekontaminasi, kemudian masuk ke IPAL, kemudian eh, dilakukan serangkaian proses di IPAL, dan eh, setelah memenuhi persyaratan baru, limbah-limbah e, tersebut dapat dibuang lebih lanjut. Nah, kandungannya apa aja? Yaitu sel-sel mamalia itu, kan, e, ketika misalnya ada sel mamalia, kemudian e, digunakan untuk e, perbanyakan virus. Nah, tidak semua. Uh, virus itu kan akan uh, terilis ke dalam uh, kulturnya, ke dalam medianya yang dipanen. Bisa jadi ada beberapa uh, virion yang dia masih ada di uh, residual residual sel tersebut masih bercampur. Oleh karena itu, yang paling uh, ideal tentu limbahnya itu di dekontaminasi, kemudian diencerkan, kemudian di desinfeksi, denetralisasi sehingga tidak berbahaya lagi. Jadi kita nggak bisa lakukan uh, uh, pengambilan limbah dan diolah lagi menjadi bahan gitu. Itu sangat berbahaya. Iya, betul. Sebetulnya kalau kita di lab juga nah. sekali pakai ya, meskipun tidak produksi ya. vaksin, biasanya untuk TA juga kita udah sekali pakai. Uh, lanjut uh, pertanyaan dari Rizal Malik, Rizal Awaludin, berhubungan mata kuliah pemaparan mengenai proses preparasi upstream hingga downstream, di mana terlihat banyak sekali parameter yang benar-benar dijaga sesuai SOP atau standar yang ada. Seperti yang diketahui bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Iya betul, hidup tidak selalu berjalan mulus. Saya penasaran setelah melakukan berbagai macam prosedur, gagal atau tidak gitu ya pak ya itu pertanyaannya umumnya sumber kegagalannya apa lalu bagaimana caranya mitigasi resiko kegagalan mungkin seperti apa juga begitu ya, ya terima kasih uh, mas Rizal jadi uh, tentu untuk memitigasi resiko kegagalan kita harus identifikasi dulu uh, penyebab penyebab kegagalan nah kita bisa mengetahui penyebab- penyebab kegagalan. Kalau kita mencatat dengan uh, detail hal-hal yang terjadi selama proses uh, penelitian di skala lab. Nah, misal uh, dalam suatu uh, penelitian itu, tentu kan kita lakukan suatu optimasi. Nah, untuk optimasi itu tentu ada berbagai eh, metodenya, bisa dengan menggunakan QBD, DOE, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita lakukan eh, di biofarm biasanya ada risk assessment dulu. Misalnya setiap tahap, faktor apa saja sih, critical process parameternya, kemudian critical quality atributnya, kemudian ada operating range-nya. Nah, data-data itu diperoleh dari tahap-tahap pengembangan awal di lab. Jadi eh, akan sangat mahal apabila kegagalan itu terjadi di eh, skala besar. Oleh karena itu, pada saat skala lab itu di develop eh, operating parameternya itu ada di range berapa? Ketika misalnya eh, ada suatu deviasi, kita lihat dulu suatu proses itu berpengaruh terhadap uh, quality atribut yang mana. Apabila uh, masih berada di acceptable range, maka proses masih bisa dilanjutkan. Seperti itu. Nah, walaupun uh, jarang, dari sisi industri sebetulnya masih ada tahapan namanya reprocessing. Misalnya ada suatu proses produksi, setelah selesai ternyata ada Nah, suatu uji yang tidak memenuhi syarat. Misalnya tadi ada endotoksin. Endotoksinnya ternyata di luar limit. Nah, tentu kita lakukan proses reprocessing untuk menghilangkan endotoksin sehingga endotoksinnya itu bisa sesuai dengan spesifikasi seperti itu. Nah, seperti itu mungkin. Oke, okay. jadi pasti ada langkah-langkah Pak, ya, Anda. karena dari segi finansial juga akan besar sekali ruginya kalau udah ter terlanjur sampai di ujung proses, kemudian uh, harus dibuang semua. Begitu baik, uh, kita lanjut dari ERLI Sintia, proses produksi vaksin berupa subunit protein atau okay. virus-like particle, scale up-nya bagaimana, kendalanya bagaimana lebih kompleks kah dari yang uh, formulasi vaksin inaktivasi atau live attenuated? Ya, ya untuk subunit uh, protein atau VLP biasanya uh, kendalanya dalam hal uh, agregasi. Jadi protein yang non natif itu yang rekombinan kalau uh, dalam desain antigennya itu uh, tepat proteinnya tuh bisa uh, memiliki kelarutan yang baik. Tetapi uh, ketika uh, non native protein cenderung uh, agregasi itu lebih mudah terjadi. Kemudian ketika ada agregasi tentu uh, potensi maupun stabilitinya menjadi terganggu. Oleh karena itu, ketika sudah diperoleh antigen, biasanya bisa di eh, optimasi pelarutnya agar tidak terjadi agregasi. Atau kalau misalnya masih tetap terjadi agregasi, maka eh, kita secepat mungkin dilakukan proses Formulasi ditambahkan dengan eksipien yang lain, misalnya, dengan Ajuva, dengan stabilizer, dan sebagainya, karena eh, balok-balok yang non-natif itu eh, akan memiliki stabilitas yang lebih baik apabila eh, cepat dilakukan eh, formulasi dengan eksipien eh, yang lain. Kemudian, apakah lebih kompleks? Uh, ya, jawabannya ya, karena uh, natif protein itu mayoritas uh, kelarutannya uh, oke, okay. kemudian uh, stabilitasnya juga uh, lebih baik dibandingkan dengan yang non-natif. Nah, non-natif ya bisa uh, direkayasa agar memiliki. Uh, kelarutan yang baik maupun stabilitas yang lebih tinggi. Jadi tergantung dari desain awal uh, gennya mau seperti apa. Oke baik pak, kita langsung saja mungkin ke pertanyaan berikutnya. Oke untuk vaksin mRNA ya, iya, betul. Mm -hmm. Jadi memang uh, untuk vaksin mRNA itu tentu biofarmas juga ingin uh, ingin memproduksi tapi uh, teknologi yang ada untuk uh, memproduksi vaksin itu maupun uh, delivery sistemnya itu mayoritas sudah dipatenkan nah salah satu uh, Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan uh, bergabung dengan uh, COVAX, jadi beberapa industri ataupun pabrik vaksin yang ada di negara berkembang, bergabung kemudian uh, kolaborasi dengan pabrik-pabrik yang uh, inventor awalnya. Nah, apakah? Uh, Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi vaksin mRNA sendiri. Tentu, uh, untuk produksi skala labnya, saya yakin punya kemampuan. Tapi, untuk uh, komersialisasinya, biasanya sudah mulai banyak uh, paten di kiri kanan. gitu Jadi, untuk membuat skala lab pasti bisa, tapi ketika mau di... Komersialisasikan mau dijual itu harus uh, mungkin akan ada royalti ke beberapa uh, institusi maupun ke beberapa inventor. Mm -hmm. Ya, yeah. jadi uh, mungkin kalau di lab sih tidak, tidak belum melihat itu gitu ya. Jadi seolah lebih mudah. Nah, tapi ketika akan dikomersilkan uh, seolah-olah ada hambatan-hambatan lain yang saat di lab nah. tidak terlihat lah gitu ya. Ya. baik uh, mari kita lanjut dari uh, bapak Alvin Abdillah uh, sepertinya ini ada satu uh, bukannya ada satu lagi ya tadi yang sebentar pak saya lihat dulu di chat nah iya ada yang keduanya jadi dari Pak Alvin Abdillah ini vaksin development berbeda-beda kemudian khususnya biofarma ya tapi intinya ya, sih kenapa itu kenapa ke Sinovac oke ya? okay. okay, gini <laughs> jadi uh, tadi Bio Farma kan udah dari abad ke 18 tentu teknologi teknologi yang ada di sini itu adalah teknologi yang tradisional jadi eh, tentu ketika produsen vaksin tradisional eh, kita melihat platform teknologi itu yang eh, umum digunakan karena kita eh, melihat Sinovac itu menggunakan virus inaktif. Kemudian teknologinya juga sudah ada yang sama, seperti misalnya influenza itu kan virus inaktif juga. Kemudian SIVV itu virus inaktif juga. Jadi platform virus inaktif itulah yang menjadi jalan aman. Kita toh sudah ada contohnya. Dan ketika ada yang memproduksi dari Sinovac eh uh, Atas gagalnya lebih rendah dibandingkan dengan uh, vaksin yang menggunakan platform baru. Nah, itu sih lebih ke alasan historical dan main amannya. Kalau misalnya dari awal uh, kita mau langsung ke vaksin yang berena, pertama uh, Pfizer juga belum tentu uh, memberikan teknologinya. Kemudian ketika teknologi itu uh, ada dan uh, bisa diuji kliniskan, bisa dideregistrasikan di Indonesia, belum tentu uh, biofarma itu diberi uh, izin untuk memproduksi uh, zat aktif maupun formulasinya in-house di sini, gitu. Iya iya pak. Uh, dan menariknya juga mungkin ya kalau saya tambahkan karena ini salah satu pembicara kita juga besok Profesor Frank Eh uh, Beliau di negaranya kan uh, yang mRNA. Nah tapi beliau sendiri sebetulnya lebih prefer yang uh, ini apa yang seperti dari Sinovac. Jadi bukan oh, yang okay. mRNA gitu. Jadi memang mungkin. Pengertian orang berbeda-beda, lalu diberikannya apa preferensi juga berbeda-beda, ya. begitu ya. Jadi ya, <laughs> oke okay, kita lanjut saja dari Pak, sepertinya berikutnya dari Ahmad Rodian Syah ya. Nah baik, kalau saya lihat ini lebih ke arah sosial, gitu ya. Yang kedua adalah tentang edukasi yang itu memang kalau menurut saya sendiri edukasi lebih berat daripada pengembangan vaksin gitu. <laughs> Pengembangan vaksin sudah sulit tapi edukasi lebih sulit lagi. Dan yang pertama yang pertanyaan pertama itu uh, lebih ke bagaimana sih untuk memilih vaksin yang diperuntukkan dengan mempertimbangkan usia, riwayat penyakit dan lain sebagainya. Pak enggak Pak Yusuf. Oke, jadi uh, untuk pemilihan vaksin tentu uh, kita ya pertama kan ada kemampuan kita itu ada di mana sih gitu. Kita memiliki strong point untuk uh, platform yang mana, nah, kemudian ketika kita uh, memiliki strong point di platform tersebut, tentu fasilitasnya sudah ada, bahan-bahannya sudah ada, experience-nya sudah ada, itu akan bisa jauh lebih cepat untuk uh, masuk ke klinis. Kemudian, uh, ketika masuk ke klinis itu mulai didesain untuk uh, usianya berapa riwayat penyakitnya apa aja kemudian itu kan ada uh, inklusi dan eksklusi jadi uh, untuk usia riwayat penyakit dan lain sebagainya itu itu lebih ke desain uh, uji klinisnya kemudian untuk uh, platform teknologi yang digunakan itu lebih ke uh, strong point yang kita punya gitu tentu kalau misalnya kita memilih uh, platform yang sama sekali baru dan belum dimiliki tentu waktunya itu akan lebih lama bagi kita untuk uh, memenuhi aspek regulasi, memenuhi aspek uh, kualifikasinya seperti itu. Kemudian uh, untuk edukasi ke masyarakat tentu uh, ini menjadi uh, pr bersama. Jadi dari sisi uh, Pabrikan, apabila kita wah, terlalu jor-joran juga untuk eh, mengkampanyekan vaksinasi, pasti kan ada mungkin akan ada tanggapan atau ada tendensi tertentu. Tapi ketika misalnya eh, semua eh, pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, kemudian dari pemerintahan, masyarakat bersama-sama melakukan edukasi itu akan jauh lebih efektif seperti itu. Iya, jadi kalau saya tambahkan mungkin edukasi itu sebetulnya tugas bersama. Saya yakin yang hadir di sini, di Zoom maupun di YouTube adalah orang-orang yang bergerak di bidang life science gitu, yang tertarik dan setidaknya memiliki ilmu di life science. Dan saya rasa juga itu bukan hanya tugas produsen terutama kita yeah. tugas kita semua yang mengerti tentang uh, vaksin ini untuk um, mendidik orang-orang di sekitar kita begitu jadi uh, edukasi sekitar kita. Baik, sepertinya kita sampai nih ke pertanyaan terakhir okay. yaitu dari uh, Pak Aldo Yudivian. Yeah. Jadi ini sih sumber kalau kita ingin uh, mendapatkan akses gitu ya di Indonesia yeah. apakah sudah ada yang menyediakan seed atau cell line gitu, Pak? Ya, yeah. oke. Okay. Jadi uh... Sel lain itu nggak harus diimpor dari ATCC. Tentu eh, dari sel lain eh, di Indonesia juga bisa digunakan. Yang penting eh, persyaratannya itu terpenuhi. Misalnya eh, riwayatnya berawat eh, sel lainnya, kemudian eh, pengujian sel lainnya, kemudian stabilitas sel lainnya. Nah. Uh, kekurangan uh, sel lain yang ada di uh, di kita kalau misalnya mendevelop itu uh, informasi karakternya itu masih kurang lengkap dibandingkan dengan sel lain yang dari ATCC sebagai uh, pabrikan kami tentu uh, sangat mendukung kalau misalnya ada uh, INACC dapat ber transformasi menjadi uh, seperti ATCC di mana uh, dalam hal storage karakterisasinya kemudian uh, record keepingnya itu uh, bisa bisa tertelusur seperti itu. Oke, okay, baik Pak Yusuf. Itu sudah semua okay. pertanyaan tercover. Terima kasih banyak. Ini kita sudah sangat lewat dari waktu. Iya, yeah. yang kita minta ke Pak Yusuf, tapi sudah bersedia jawab semuanya. Eh, uh, mudah-mudahan semua teman-teman di sini juga di YouTube mendapatkan insight-insight yang luar biasa begitu ya dari dua pembicara kita hari ini. Tapi seperti yang tadi sudah dijanjikan, kita ada hadiah nih untuk penanya. Tadi di YouTube ada yang minta hadiahnya katanya beasiswa S2 di SCTH gitu ya di ITB. Aduh, kalau itu bukan hanya pertanyaan nih, di sini ya yang dipertimbangkan kalau hadiahnya beasiswa. Uh, baik Pak Yusuf, mungkin kita mulai dari Pak Yusuf saja. Kira-kira nih Pak dari barusan yang sudah dijawab pertanyaannya dikasih clue aja yang bertanya tentang apa nih yang kira-kira berhak untuk mendapatkan tadi uh, postcard Indah oh, dari SITH. Oscar dari SITH. Coba ya kita. Oh, yang penanya tentang. Oh, vaksin halal, Ibu. Vaksin halal itu ada uh... oh, Weni. Weni, oh oke, okay. Weni, Weni, Weni yang beruntung. Uh, kalau gitu, oh hadir, Pak. Langsung ada, oh ada. <laughs> uh, untuk Weni nanti mungkin bisa mengirimkan alamat untuk pengiriman ininya, ya. nya ke email kemarin yang uh, memberikan tautan zoom ini gitu. Nah, lalu untuk Kak Charlin, kalau saya lihat Kak Charlin, sepertinya masih di sini nih. Terima kasih uh, banyak, Kak Charlin. Jangan ya, Kak Sherlin, boleh ya mau minta tolong sedikit lagi satu aja. Ingat <laughs> per, uh, pertanyaan ya. tadi nih yang terbaik kira -kira, untuk siapa. yang terbaik yang nanya tentang ketek, Aduh, <laughs> <laughs> baik baik. Oke, jadi uh, yang mohon uh, mungkin bisa dibantu Kak Anwar, Kak Novia ya. Yes. Dicari lagi yang ada langsung aja kontrol F ketek gitu mungkin. Itulah dia yang akan mendapatkan hadiahnya nanti dimintakan alamatnya. Baik, uh, untuk semua hadirin, juga Pak Yusuf dan Kak Charlene, sekali lagi terima kasih yang sangat banyak dari kami, Prodi Magister di uh, Biotek di SITH, begitu. Untuk Kak Sharlin, nanti kita ketemu lagi ya. Hari keempat, Pak Yusuf, silahkan banget. Ya, kalau mau gabung, siap. nanti kami kasih uh, tautan untuk masuk ke Zoom-nya. Begitu, semoga ilmu yang di-sharing, insight-insight uh, sangat berguna dari Kak Sharlin dan Pak Yusuf juga menginspirasi kita semua. Tentu, saya, saya sangat terinspirasi hari ini ya. Jadi, benar-benar banyak wawasan baru nih, dan gimana caranya biar student semakin bisa kita kilik-kitik biar keren gitu. Oh iya, foto bersama. Mohon maaf saya ngomong aja, silakan. <laughs> Mungkin share screen-nya di eh, stop dulu dan eh, semuanya silakan untuk menyalakan kameranya. Kita foto bersama dulu. Bisa dibantu untuk eh, menghitung eh, yang akan capture apa Novia atau ke Anwar? Ya, uh, silahkan dinyalakan dulu kameranya. Ini ada empat halaman ya, jadi uh, nanti jangan langsung dimatikan dulu. Kak Anwar hmm. belum dinyalakan, Kak Anwar ya. Nah. Nanti nggak ke foto. <laughs> Oke, okay. silahkan dinyalakan dulu. Siap satu, ini halaman pertama dulu ya. Satu, dua, tiga. Kemudian halaman kedua. Oke. Satu, dua, tiga. Halaman ketiga. Oh, ternyata cuma sampai halaman kedua yang adanya, Oke. Oke. Mungkin sudah cukup. Baik, terima kasih Kak Anwar. Uh, ya, untuk semuanya nantikan besok ya kita ada lagi pada jam yang sama. Besok tidak kalah menarik masih dari Nusantik akan ada Kak Revata. Tadi Kak Revata ada juga sih hadir tapi dengan sekarang uh, sudah ini kita dengar besok dari dia sharingnya. Kemudian ada juga dari uh, Profesor Frank gitu ya. Nah kalau bes ya sama dimulai 13.30. Kemudian sampai 15 dan 15 langsung sampai 16.30 dengan uh, Profesor uh, Frank Russo. Baik itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak Pak Yusuf dan uh, Kak Charlene juga uh, semua partisipan di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore bu. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.